you know, the evolving world of work you'll hear from. But the career days that we've had this week, we've had presentations from alumni and others talking about inclusive finance, green jobs, obviously very, very key topic at the moment, e-commerce. Well, that's something we're all interested in. These are things, of course, that we'll see more of and hear more of. But we're also going to be focusing on HR in this next session. So that should be really interesting to see what are those job opportunities. For those who are graduating in summer 2021, we do have a new opportunity, which we're very excited about, which enables graduates to study and stay and work in the UK for 2 years. So again, please do have a look at our Graduate Route website. And again, Vega and others can give you the details on that. So now today, we've got these prominent employers, these from various industries, for example, HSBC, Lazada, Bukalapak, Colliers, Icehouse, and of course, our great partners, Britcham, who do a brilliant job of working with UK in Indonesia. And again, they're very committed to supporting young professionals. There are so many ways in which we can connect the Young Indonesian Professionals Association in the UK. There are so many organizations that you could be part of that we all want to do, because our interest is to help you to that next step. So we really look forward to your feedback. Hopefully this is useful for you, but also what else can we do as an international organization for you, and how can we help you move forward? So looks like the trends today, we'll be looking at the labor market, job fit, CVs, always key and important, and that student industry collaboration, which I think is going to become increasingly important. And obviously in Indonesia, there's the Campus Merdeka initiative, which is very much looking at internationalization and new ways of doing things. Well, in the UK, we've now got the new tutoring scheme, which again is for UK students or people studying in the UK to look internationally. So how do we look at some of those things and, you know, recognize these importance of the opportunities for alumni? So just on that note, again, to say thank you to all the presenters and the participants, all of you who've got up early in the morning or in the afternoon or are ready to give up your Saturday. We hope it's worth your while. Thank you very much. We hope you enjoy the day. And again, please stay in touch. We want to hear from you as to what else we can do after this. So back to you, Vega. Thank you. Terima kasih, Pak Hugh Moffat. Thank you, Pak Hugh Moffat. Selanjutnya mari kita saksikan video kata sambutan dari Majesty Ambassador for Indonesia and Timor Leste, Mr. Owen Jenkins. Next, let's watch the opening remarks video from the Her Majesty's Ambassador for Indonesia and Timor Leste. She is Study UK Alumni Virtual Career Day. My name's Owen Jenkins, and I'm the British Ambassador to Indonesia and Timor Leste. I'm very pleased to be able to speak to you all today. All of you who are here today have chosen to spend a crucial period of your lives living and studying in the UK. You had the sense of adventure to seek out an opportunity you knew would expand your knowledge. It would help you grow your international connections, and you'd benefit from a world-class education. Each of you will have your own story from your time in the UK. It'll be one of experience and achievement, and of what you've done with it since you returned home, if you have already. In the UK, we take tremendous pride in knowing that we have been able to support the ambitions of individuals from around the world. We're so proud that Indonesian people have chosen to study at one of our education institutions. You now form part of a global network that comprises professionals from all sectors, people of all ethnicities and all nationalities. The international connections built over many years from people from right across the world have enriched the UK's academic life and our communities right across the UK beyond measure. UK alumni provide an important cultural bridge between the UK and Indonesia, as through your experience of both countries, you can facilitate mutual understanding and trust. In turn, this supports collaboration between both countries, from joint business ventures to joint research. Through your language skills and through your experience of the UK's culture and people, you have become global citizens, ambassadors, if you like, of the strong relationship between the UK and Indonesia. We hope that you will maintain your connection
cooperation with the UK and continue to promote engagement between our countries. But most of all, we hope you will share your talent and your drive with those around you and encourage and inspire others to reach their full potential and fulfill their dreams. I wish you all the very best, and I hope you benefit from today's event. Thank you. Dengan ini, saya umumkan bahwa acara Study UK Alumni Virtual Career Day telah dimulai. Jangan lupa Anda bisa menggunakan fitur-fitur di sebelah kiri Anda, seperti main stage untuk menonton webinar, kemudian virtual booth, yang paling penting Anda bisa visit beberapa perusahaan yang bergabung hari ini. Kemudian ada networking fitur untuk berkomunikasi dengan representatif perusahaan yang hadir pada hari ini, dan juga chat box. Now I want to officially announce that the Study UK Alumni Virtual Career Day is start, and you can use our feature in the main stage and virtual booth, also a networking tab and chat box. For the next opening, we hear the introduction from PT Angkasa Pura 1 dan Bukalapak. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Senang mendengar, menjamut semuanya. Dan kami dari PT Angkasa Pura 1 akan dengan senang hati bertemu dengan Anda-Anda semua untuk mendengarkan dan langsung mencari opportunity yang ada di PT Angkasa Pura. Selanjutnya, silakan bertemu dengan kami di booth. Terima kasih. Oke, okay. Yuri ya, udah bisa dimulai. Silakan Mas Suryo perkenalannya. Boleh, halo semuanya, saya Suryo dari Bukalapak. It's actually good to be back. 3 years ago I have exactly the same position like you are. I used to study abroad and back then I was planning to come back to Indonesia. And basically dulu tuh kita mikirnya the only purpose of me going to study abroad is actually to come back to Indonesia. There are 3 things to that. One, if of course there are some personal reasons, there are family, there are friends, there are also some of my colleagues in Indonesia. Two, adalah karena Indonesia is a very stable country, politically and economically as well. And three, one of the things that we saw, especially in the technology space, adalah bahwa Indonesia has so much upside potential. Saat ini kita punya 270 juta orang di Indonesia, and most of the companies right now mungkin baru bisa serve those in the big cities. Which is, kalau kita lihat big cities di Indonesia ada 30 juta in top one, tier 1 cities and 230 million in tier 2, tier 3 cities. And this is where Bukalapak plays in part. We try to serve the underserved and our mission is to create a fair economy for all. Jadi kalau dilihat sekarang kita punya 7.5 million sellers across Indonesia and also 6.5 million of mitra. Dan mitra itu adalah mom and pop shops yang tersebar di seluruh Indonesia. And we provide them with an opportunity to empower and to create an income so that they are able to make a proper living. For those of you who are interested in building a new economy, a fair economy for all, and for those of you who wanted to take part in this journey, I ask you to join our booth. Kita ada beberapa tim di kita yang akan share some of our vacancies. For those of you yang masih kuliah, we have some internship vacancies, which is buka potensi. Dan for those of you yang memang sudah lulus, kita juga have also some more ongoing vacancies for many types of background that you have. Thank you. Terima kasih.
Selanjutnya kita akan start di sesi webinar pertama pada hari ini, yaitu Market Labor Trend in Indonesia, Find a Job Suits You, yang akan dibawakan oleh Ms. Stephanie Hadi, Senior Recruitment, Michael Page, Indonesia. Selagi teman-teman mengunjungi virtual booth, jangan lupa kalian bisa menyaksikan webinar dari tab main stage di kanan atas. Jadi, kalian bisa terus mengikuti webinar yang ada sampai sore nanti. Oke, selanjutnya saya akan serahkan next session to our colleagues, Ms. Stephanie Hadi. Oke, halo semua. Thank you, Mbak Vega. Bentar. Yap, itu yang saya tunggu. Oke, halo semua. Seperti yang tadi Mbak Vega sebutin, saya dari Michael Page. Kita hari ini akan membawakan presentasi dengan tema Market Labor Trend. Jadi apa sih tren kita, tren market, terutama di Indonesia tahun 2021 ini? Next please. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kita dari Michael Page. Bisa juga disebut dengan Page Group. Di secara global kita tuh udah 40 tahun berdiri, kemudian ada 36 networks company, terus ada total 140 office di seluruh negara dan punya 25 spesialisasi serta punya lebih dari 7.000 staff di seluruh dunia. Kalau di Indonesia sendiri kita itu sudah dari 2013. Sekarang kita ada kurang lebih 60 staff di kantor kita di Pacific Place. Basically, Michael Page itu lebih dikenal dengan headhunter sih. Oke, next please. Nah, ini a little bit about myself. Kalau saya sendiri, sebelum join Michael Page, saya kerja sebagai finance consultant di salah satu Big Four. Kemudian setelah itu, setelah 5 tahun di sana, akhirnya saya mutusin buat pindah dan join Michael Page di tahun 2018. Sekarang saya sebagai senior consultant di sana, pegang market finance, khususnya di sektor industrial. Next please. Oke, ini a little bit about quote yang saya suka, and I think it's very relevant to what we are talking about today. It says, choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Next please. Oke, jadi secara general market outlook di Indonesia itu kurang lebih seperti ini. Jadi Indonesia itu diprediksikan akan menjadi ekonomi terbesar di region Southeast Asia di tahun 2025. Salah satu fokus sektor terbesar dan yang paling berkembang saat ini adalah di digital. Seperti teknologi, e-commerce, pokoknya hal-hal yang berbau sama digital. Itu yang diprediksikan akan paling berkembang ke depannya. GDP di Indonesia sendiri itu pada tahun ini sendiri setelah pasca pandemi itu diprediksikan ada di angka 5%. Next please. Nah, di sini kita ada market outlook dari tren dari talent trend yang kita publish. Dari sektor sendiri, top 5-nya itu ada e-commerce, healthcare, financial service, industrial, dan FMCG. Ini sektornya itu nggak berurutan ya, jadi not chronological basis, tapi basically itu dari survei yang kita lihat, sektor-sektor ini yang paling berkembang. Kalau dari tipe job-nya itu ada di teknologi, sales, medical, human resource, sama digital marketing. Kalau human, buat mungkin ada yang wondering human resource kenapa bisa naik gitu kan. Human resource ini dalam arti bukan cuma recruitment ya. Karena kalau kita lihat tren kedepannya itu fokus dari perusahaan-perusahaan lebih ke bagaimana cara mereka pertama menyikapi pandemi ini. Obviously kan banyak culture dari perusahaan yang harus berubah. Dari yang kemarinnya
di office terus, sekarang mungkin mulai work from home. Itu impacted secara physically, misalnya orang-orang juga udah gak di kantor. Terus bagaimana juga mentally itu efek ke karyawan-karyawan tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Next please. Nah, terus selanjutnya kita juga ada survei mengenai gimana sih cara orang itu biasa cari kerjaan itu dari mana gitu. Dari survei kita itu biasanya bagian besar itu dari ada yang dari job portal, ada yang dari company portal itu, ada juga dari referral. Dan 45% dari survei yang kita adakan itu mereka melakukan research mendalam terlebih dahulu sebelum pertama-tama mengambil milih-milih company, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus apa sih kira-kira yang harus diperhatikan untuk kita itu sebagai job seeker? Pertama, yang paling penting itu sih menurut kita employee branding ya. Jadi kalau misalnya perusahaan yang dikategorikan bagus, itu biasanya ada, mereka punya branding yang kuat, bagaimana mereka memperhatikan kesejahteraan hidup karyawan. Terus juga karyawan itu lebih dilihat sebagai aset lah dibandingkan dengan expenses. Nah, terus di kolom paling kanan kita bisa lihat apa sih yang dicari dari masing-masing generasi pada saat mereka masuk ke dunia kerja. Terus kita bisa lihat di antara semua generasi yang salah satu yang paling penting itu adalah kesehatan. Jadi gimana cara kita melihat culture dari perusahaan tersebut? Itu memang agak tricky sih di sana. Cuman kalau salah satu yang kita bisa lakukan itu networking. Networking is a very good way. Terus sama talk to headhunters, that's also a very good way. Karena kan kita basically setiap hari kerjanya ngobrol sama kandidat dari berbagai macam industri. Dan obviously we knows about this kind of stories gitu, gimana mereka kerjanya, terus kurang lebih culture-nya di kantor itu kayak apa. Next please. Nah, ini tuh juga saya masukin kira-kira 10 skills yang memang dicari dan penting untuk pencari kerja di luar technical skills ya. Karena kita melihat technical skills itu memang penting. Tapi kalau technical skills itu bisa dilatih. These things yang ada di sini kayak growth mindset, continuous learning, critical thinking, and so on, itu adalah sesuatu yang soft skills yang sulit lah untuk dipelajari. Jadi itu sesuatu yang harus dimiliki oleh masing-masing individual untuk mempunyai kelebihan di nanti untuk mencari kerja. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Next please. Nah, ini terakhir kita saya memperkenalkan campaign Michael Page yang namanya Membangun Negeri. Jadi Membangun Negeri itu apa sih? Basically ini tuh campaign kita buat kalian yang jadi overseas graduate, baik yang sudah ada di Indonesia maupun misalnya ada teman-teman yang masih ada di luar negeri. Jadi ini tuh bagaimana kita menghubungkan antara mereka overseas graduate yang mau balik kerja di Indonesia. Karena ya mungkin buat orang-orang yang masih di luar, mereka ngerasa, wah cari kerja di Indonesia tuh gimana sih, nggak ada bayangan, apalagi yang masih fresh grad. Nah, jadi kita ngadain campaign ini, jadi feel free to reach out to us. Buat kalian yang memang mau kerja di Indonesia atau misalnya punya teman atau kenalan yang memang lagi pingin cari kerja di Indonesia. Next please, I think that's it dari kita for today. Oke, terima kasih yang pertama Mbak Stephanie. Sebelumnya tadi aku belum greet dulu. Jadi selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Mbak Stephanie. Selamat datang di Study UK Alumni Virtual Career Day. Jadi teman-teman juga bisa explore kesempatan baru dari berbagai perusahaan terbaik di berbagai sektor dan juga dapat insight dari HR expert gimana sih improve soft skills dan juga core skills-nya kita. Oke.
Mbak Stephanie, aku ada beberapa pertanyaan terkait dengan paparannya tadi. Yang pertama, nah dengan tren kerja yang ada sekarang ini, berarti apa saja sih basic skills yang harus dimiliki oleh teman-teman kita yang baru lulus dan mau memasuki pasar kerja? Gitu. Kalau basic skills buat kita ngomongin fresh grad nih ya, Mbak. Jadi okay. Yang paling penting itu sebenarnya kalau dilihat dari fresh grad itu lebih ke niatnya aja sih. Kayak shows good effort. Terus kalau pas interview benar-benar prepare. Terus detail buat misalnya CV-nya benar-benar dirapiin. Okay. Itu penting sih untuk buat yang fresh grad. Karena perusahaan-perusahaan juga ngerti, namanya juga fresh grad kan belum ada pengalaman kerja. Jadi mungkin masih very... masih sangat memaklumi lah ya kalau memang ada kesalahan di bagian teknikal. Tapi kan kalau misalnya masalah detail to attention to details atau keinginan atau niat buat kerja itu kan sesuatu yang nggak perlu dipelajari dan memang udah harus ada dan kelihatan gitu. Oke. Selanjutnya kayak do and don'ts-nya nih Mbak, apa ya kira-kira yang biar para pekerja ini tuh dilihat sama job seeker gitu, dan jadi kayak, jadi spotlight-nya gitu, jadi kelihatan gitu, kalau misalnya dia lebih kelihatan pokoknya daripada kandidat yang lain. Gitu. Kayak how to stand out gitu ya Mbak ya? Kalau dari segi, kan pertama yang attract itu kan pasti CV ya, nah kalau itu pertama harus bikin yang rapi dan looks profesional. Banyak contohnya bisa banyak lihat di internet sih. Kalau ngomongin foto, jujur kalau kita di Michael Page kita nggak pakai foto karena it's a global rule gitu, kita nggak boleh pakai foto. Tapi kalau saya lihat tren di Indonesia, foto itu masih quite common gitu, jadi use professional photo ya. Sama pakai foto ya, Bu, ya. Ya, tapi pakai yang profesional, jangan gaya-gaya kayak gitu. Gaya-gaya. Terus talk about CV juga. Misalnya kalau apa sih komponen penting yang harus ada dalam CV gitu untuk teman-teman kita yang fresh graduate. Emang sih nanti akan ada in details, tapi from your side apa kira-kira yang harus minimum ada di dalam CV? Konteks itu harus ada. Email, nomor telepon, make sure it's active. Personal details ya? Ya, personal details. Kalau alamat, ya kalau nggak mau detail-detail banget, nggak apa-apa lah. Misalnya tulis kayak daerah Jakarta Barat atau Jakarta apa, itu nggak apa-apa. Terus kalau ada yang paling mencolok tuh, kalau misalnya bisa ada internship experience, itu bagus. Itu dimasukin tuh, internship experience. Sama kalau memang nggak ada, voluntary activities itu juga shows that you actually do something outside of your uni. Kayak gitu. Okay. Kalau dari Mbak Stephanie sendiri, kira-kira apa aja sih Mbak pekerjaan yang menjadi potensi di masa depan nanti? Gitu, di beberapa tahun dari sekarang. Okay. Kalau kita lihat dari jenis kerjaannya, digital related itu udah pasti. Itu digital related itu bisa misalnya digital marketing, kayak content creator itu kita lihat sekarang lagi banyak banget. Terus kayak data scientist itu juga penting banget. Terus yang sekarang lagi ngetrend itu juga AI ya, artificial intelligence. Artificial, itu lagi in demand banget sih. Tapi buat yang nggak lulusan IT, jangan khawatir. Masih banyak juga kerjaan buat yang bukan lulusan karena IT. Tadi kayak sales marketing dan HR juga masih potensial ya, Mbak. Maksudnya gini, kalau di Indonesia kan, di Indonesia kan kita sebenarnya negara industrial ya. Jadi memang backbone-nya itu masih industrial, kayak pabrik, itu masih banyak gitu. Jadi mau gimana pun kerjaan-kerjaan konvensional kayak finance marketing, kayak HR, terus yang sales marketing yang tradisional itu pasti masih banyak gitu. Jadi nggak usah khawatir. Cuman yang memang digital itu lagi high in demand aja gitu sih. Oke.
Jadi sekarang yang lagi tren itu skills yang dibutuhin itu lebih ke digital karena memang lagi high demand gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, apa namanya, sekarang ini kan kita lagi menghadapi setahun belakangan ya Mbak ya, masa pandemi gitu, dan sekarang juga banyak industri yang terkena dampak gitu ya. Nah, kira-kira nih menurut Mbak Stephanie, apakah akan ada industri baru lagi di masa depan yang mungkin lebih populer gitu, jobnya selain digital tadi ya? Kalau kedepannya, kalau selain mungkin yang akan lebih populer itu dalam arti ini kali ya, dalam arti sektoral gitu. Kalau sektoral tuh dalam arti kalau saya lihat sih lebih ke selain digital, mungkin orang-orang juga lebih care sama environmental kan. Jadi kayak green environmental itu juga akan menjadi sesuatu yang ngetren, walaupun di Indonesia trennya masih agak jauh, masih agak lama gitu. Jadi semua company itu udah lebih ke go green lah ya istilahnya. Sama kesehatan sih ya, kayak apalagi dengan ada pandemi ini, orang-orang jadi lebih apa sih namanya, peduli kesehatan. Jadi mahal itu apa-apa, yang penting lebih sehat, lebih organik. Kayak gitu sih. Oke. Jadi kalau misalnya bisa aku simpulin yang harus diperhatikan dari job seeker, dari yang tadi Mbak Samri sampaikan adalah employee branding, jadi branding yang kuat ya Mbak ya, dan memperhatikan kesejahteraan karyawan, kemudian karyawan itu adalah sebagai aset, dan apa yang dicari oleh pekerja yaitu culture perusahaan, kemudian networking, and para pekerja juga bisa talk to job hunters ya, kayak tadi yang Mbak Stephanie sampaikan. Kemudian tren yang lagi, pekerjaan yang lagi tren sekarang yaitu digital in high demand gitu ya Mbak, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk pekerjaan-pekerjaan lain seperti itu ya. Okay. Aku lagi sambil cek ada pertanyaan yang masuk lagi, tadi sudah terjawab semuanya. Okay, sebentar ya Mbak. Okay. Kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh di sudut kiri bawah ada fitur Q&A, teman-teman bisa submit sambil kita tunggu dari teman-teman yang tadi yang ingin mau tanya, boleh. Kita masih punya waktu 10 menit lagi teman-teman, nggak apa-apa kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Oke, sambil tadi sebelumnya aku belum bacakan CV sebenarnya dari Bu Stephanie ya. Oke, jadi boleh short brief tentang Bu Stephanie. Jadi beliau merupakan lulusan Monash University Australia yang di bidang di bidang akuntansi dan ekonomi. Lalu setelah lulus beliau bergabung dalam 4 besar perusahaan akuntan sebagai auditor dan juga konsultan keuangan selama 5 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk mengambil studi bahasa selama 1 tahun di Jepang. Nah, sekembalinya dari Jepang, beliau pada tahun 2018 memutuskan untuk mengubah jalur karirnya dan bergabung dengan Michael Page sebagai konsultan rekrutmen, gitu ya Mbak. Dan beliau sekarang adalah senior konsultan di Michael Page, perusahaan yang mempelopori senior rekrutmen untuk bidang keuangan, gitu. Betul. Oke, betul. Nah, teman-teman boleh kalau ada yang mau bertanya, sebentar aku buka chatnya. Tadi, ini sudah kita jawab ya. Oke. Nah, kemudian Mbak Stephanie, kalau untuk jenjang karir, tadi ini kita sudah jawab pertanyaannya, kemudian ada pertanyaan masuk lagi, kalau misalnya untuk jenjang karir, apakah perlu mengambil strata 2 atau S2, Mbak Stephanie? Kalau saya lihat di Indonesia, market di Indonesia itu jujur yang masih lebih dicari itu lebih ke sertifikasi. Sertifikasi yang directly relevan sama bidang kerjaannya. Misalnya kayak di finance, kita ada CPA, CA, atau CFA. Itu kalau saya lihat itu masih jauh, itu masih lebih jarang dan masih lebih dicari sama perusahaan-perusahaan. Kayak gitu sih.
Oke. Jadi sebenarnya sertifikasi ya, kalau strata harus S2 dan selebihnya itu it's a bonus ya. Ya, masih optional. Masih optional, oke. Sip. Nah, kalau apa namanya pekerjaan, kan nanti di masa depan akan banyak pekerjaan yang terkena dampak ya, Bea, atau disruptif gitu. Nah, bagaimana shifting baik, bagaimana baiknya teman-teman kita bisa shifting dari pekerjaan agar mereka tetap bisa relevan dengan keadaan yang sekarang atau nanti di masa yang akan datang. Yang paling penting itu harus belajar terus sih. Jadi kayak misalkan terutama untuk fresh grad ya. Misalnya si fresh grad ini masuk ke satu posisi tertentu gitu. Sebisa mungkin, kalau menurut saya, sebisa mungkin di satu kerjaan itu kita jangan cuman mematok diri untuk satu kerjaan aja. Misalnya kerjaannya disuruh apa ini ya? Misalnya kerjaannya disuruh ya sales bilang atau... ya let's say misalnya sales satu area gitu. Kira-kira satu area ini udah bisa nih, kayak udah dikuasai gitu. Kayak kita bisa banget kayak minta more challenge atau minta sama bos kayak bisa nggak kayak kita dikasih area lain supaya kita bisa lebih kenal juga, kita bisa build network baru juga. Saya rasa kalau kayak gitu bos juga bakal appreciate banget, terus kita sendiri juga nambah skills sama experience sendiri gitu kan. Jadi menawarkan diri untuk di rotate ya. Gimana, sorry? Jadi menawarkan diri untuk pekerjaan lain yang bisa dikerjakan untuk menambah skills-nya ya. Iya, itu penting sih. Oke, teman-teman, sambil apa namanya kita sudah seperti sudah banyak apa namanya pertanyaan tadi sudah dijawab semua oleh Mbak Stephanie. Jadi teman-teman, Mbak Stephanie terima kasih sudah mau berbagi ilmu dan meluangkan waktunya hari ini. Dan okay. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk visit booth dari para exhibitor kita di virtual booth. Okay, kemudian Mbak Stephanie boleh nanti sampai berjumpa ya Mbak. Thank you buat waktunya. Saya kembalikan betul sama-sama Mbak. Saya kembalikan ke Mbak Vega. Baik, terima kasih Mbak Stephanie Hadi from Michael Page dan juga rekan saya Mbak Lisa. Untuk teman-teman yang hadir pada hari ini, jangan lupa kita masih ada 3 sesi webinar hari ini yang bisa kalian tonton di main stage sembari visit virtual booth kita. Kalian bisa aktifkan main stage di tombol kanan atas. Atau juga acara ini live di YouTube channel British Council Indonesia. Jadi selain virtual booth, kita masih banyak informasi menarik terkait dengan employability. Dan kita akan masuk ke sesi berikutnya. Selanjutnya perkenalan dari Colliers International, HSBC Bank, Ice House. Next, we welcome for the representative from Colliers International, HSBC Ice House for the introduction. Okay, thank you Mbak Vega untuk waktunya. Halo semuanya, thank you udah join di acara ini. Perkenalkan saya Andini, saya rekrutmen representatif dari Colliers International Indonesia. Mungkin banyak yang belum tahu ya Colliers itu apa gitu. Jadi mungkin saya di sini akan share sedikit tentang Colliers gitu. Colliers sendiri kita adalah property consultant. Kita base-nya itu di Seattle. Basically we've been here in Indonesia since 1988. And now we have 400 employees working directly under us. So now untuk di kesempatan kali ini dari segi property consultant sendiri, kita provide A to Z consultancy. So, kita sering bilang ke klien bahwa starting from our clients didn't know anything about property in Indonesia,
until they already own the property and they need someone to maintain the daily operational needs. So kita bagi bisnis kita menjadi tiga. Yang pertama itu adalah professional group, kemudian ada transaction group, dan ada management group. Nah, untuk saat ini kita juga punya, kita open several openings gitu ya, available untuk recent graduates maupun yang udah experience. So, mungkin yang tertarik di dunia properti dan mau men-challenge dirinya dari segi karir, bisa mampir ke booth kita langsung. Kita akan diskusi dan ngobrol-ngobrol mungkin terkait jenjang karirnya atau plan karirnya nanti ke depan. Thank you. Okay. Good afternoon, all. My name is Floribertus Pramidanarto from HSBC Indonesia. I'm currently handling learning and talent development. So, if you're interested and would like to understand more about HSBC Indonesia, you may visit our booth, or you may drop questions and answer. Currently, we are still having openings for fresh graduates for Indonesian students studying local or abroad in our global graduate program. The opening will be closed by 30 March, so it's still another 10 days from now. It will be for business segments, wealth personal banking, as well as commercial banking. And if you would like to understand more about what are the approach of HSBC Indonesia about talent development or talent management, about future skills, so we would still be competitive enough compared to other industry, you may reach out to HSBC representative in this event. So thank you, and looking forward to talk to you. Thank you. Ya, halo. Selamat siang semuanya. I do actually have a material to be presented. So, mungkin aku mau minta tolong. Okay, so first of all, thank you everyone for joining this event. So, first of all, I would like to introduce myself first. So my name is Inbar, and I am a recruiter from Ice House. So today I'll be sharing a little bit about Ice House. It's more to short introduction, actually. So next, yep. Okay, so for those of you who might unfamiliar with Ice House, Ice House is a global mobile development agency that, you know, we have been focusing on developing the best mobile apps for our clients, for our customers. And then our work is actually started from 2012. And then since then, we have served for more than 65 plus customers globally. And then I would like also to mention that we are the first Google certified developer in Southeast Asia. So please, next. So as I have mentioned earlier, since our focus is to build the best mobile apps for our clients, and here are some of the works or some of the clients that we have served since 2012. I do believe that you guys are familiar with some of these logos, probably. Next. Yep, and then around 3 or 4 months ago, actually, we're just being named as Google Cloud Partner. That's also give us an advanced, you know, situation to use the best technologies from Google as well. So next.
Yes, this is the most interesting part. In this opportunity, I would also like to welcome all of you guys to learn more about our vacancies in ICEHOUSE. As you can see from the screen here, we are currently hiring for several tech positions. We are currently hiring for Android engineer, backend engineer, UX designer, project manager, and there are also other positions that we're currently hiring. Please do visit our career page and our booth as well. And yeah, apply for the job since we have listed the links there. So yeah, next. Okay, and then that would be all actually from my side. If you guys interested to learn more about those opportunities, please do visit our booth and then click consultation session. And I would love to have a direct conversation with you guys in this event. Thank you, everyone. Thank you to all our partners. Baik, untuk sesi webinar kedua kita pada hari ini akan dibawakan oleh Mas Samuel Ray dengan topik How to Find a Job in 2021. Skills you need to improve. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, saya berikan petunjuknya untuk menaruh pertanyaan di Q&A box di sebelah kiri, jangan di chat box. Jadi nanti bisa langsung diteruskan oleh rekan saya Mbak Liza kepada Mas Samuel Ray. Dan juga setelah webinar ini, jangan lupa untuk visit virtual booth kita. Dan kita ada fitur virtual photo box. Teman-teman bisa virtual photo box di situ. Ada beberapa properties atau misalnya mau boomerang. Jangan lupa untuk di-share juga di social media kalian dan tag ID at IDBritish. Instagram. Baik, untuk sesi webinar selanjutnya, saya akan serahkan kembali Liza dan Mas Samuel Ray. Oke, Mbak Vega, terima kasih. Oke, Alumni Virtual Career Day. Sekarang kita udah masuk ke sesi yang kedua dan sebagai informasi, hari ini kita tadi sudah ada, kita akan ada 4 sesi dengan 4 expert speakers. Tadi kita sudah masuk ke sesi pertama dengan Market Labor Trend in Indonesia. Kita punya 3 sesi lagi. Yang kedua ini How to Find a Job in 2021, Skills You Need to Improve. Nanti akan dibawakan oleh Mas Samuel Ray, HR Professional and Content Creator. Kemudian nanti akan ada Learn to Create a Professional CV and Prepare an Online Interview nanti. Dan yang keempat yaitu Collaboration Between Students and Industry in the Middle of a Pandemic oleh Mas Randy Taufik. Nah, pasti teman-teman semuanya untuk ikutin seluruh diskusi hari ini dan nanti setiap sesi teman-teman bisa submit pertanyaan seperti tadi yang Mbak Vega jelaskan melalui fitur Q&A box dan nanti akan dijawab oleh speaker kita setelah memberikan paparan. Dan sesi kedua kali ini teman-teman akan diajak untuk tahu gimana sih berkarir di masa depan dan saat ini kita sudah bergabung dengan Mas Samuel Ray. Halo Mas Ray. Halo. Halo Mas Samuel Ray. Halo semuanya. Ya. Oke, Mas Samuel Ray adalah seorang HR manager di salah satu bank terbesar di Asia Tenggara. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 8 tahun di bidang HR operations, recruitment, talent, development, learning, and project management. Beliau juga aktif di media sosial dan membagikan pengalaman, pemikiran, dan juga pandangan hidup mengenai HR, karir, keluarga, dan pengembangan diri. Nah, Mas Ray ini pada tahun 2020, beliau meluncurkan buku pertamanya yang berjudul Lagi Probation. Benar ya, Mas Ray? Betul, betul. Masih okay. Probation sampai sekarang. Masih probation. Oke, okay. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Mas Samuel Ray. Silakan, Mas. Terima kasih, Mbak Lisa, buat perkenalannya. Selamat siang, teman-teman. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat. Sedang pandemi, jadi kesehatan harus tetap nomor satu ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan banyak-banyak istirahat di akhir pekan ini. Slide saya boleh dibantu tampilkan? Oke, okay. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih. Hari ini sebetulnya saya berikan judul Berkarir untuk Masa Depan, tapi tentu kita juga akan banyak bahas tips juga tentang gimana cari kerja di
2021. Dan kalau nggak salah waktu saya sampai jam 2:30, saya coba akan run through slide-nya cukup brief aja, karena mungkin saya antisipasi akan banyak pertanyaan dari teman-teman juga, jadi akan make time untuk bisa jawab itu juga. Silakan slide selanjutnya. Oke, ini tadi saya sudah diperkenalkan sedikit. Mungkin tambahan aja sedikit, di sosial media saya ada akun Instagram saya namanya @srl789. Buat teman-teman yang belum follow, welcome untuk follow. Di sana saya suka sharing tips-tips seputar karir, seputar dunia kerja, mulai dari bikin CV, interview, navigasi karir, politik kantor, bahkan sampai cara resign yang baik dan benar, semuanya ada di situ. Mungkin yang hari ini datang ke sesi ini belum kepikiran caranya resign gitu ya, cuman saya membagikan konten di situ, termasuk juga di Instagram dan di YouTube, dan di TikTok juga. Jadi kalau teman-teman ada di platform-platform yang tadi saya sebutkan, welcome untuk add saya di sana dan kita berteman ya di sana. Silakan selanjutnya. Oke, kita akan bahas pertama tentang teknologi. Jadi ini beberapa naskah berita yang saya dapatkan ya. Pertama, di tahun 2020 dikatakan oleh Gartner, prediksinya orang-orang akan lebih banyak berbicara dengan bots daripada dengan pasangan mereka, dengan suami atau istri mereka. Nah, coba dicek tuh yang udah punya pasangan, mungkin yang belum punya pasangan atau sering di ghosting sama calon pasangan ya, beda pengalamannya, tapi katanya kalau sudah punya istri atau suami, Gartner mengatakan kita bisa kita lebih banyak ngobrol sama bot. Nah, bot ini apa maksudnya? Bot ini kalau kita ngomong sama, kita bilang kita hidupin, kita bilang oke Google, atau kita bilang halo Siri gitu kan, dan lain-lain, itu juga bot gitu ya. Nah, siapa tahu ini ramalannya sudah terjadi. Kemudian kita lihat ada Zoom app. Tahun ini sudah 200 juta user lebih, dari awal 2020 itu sudah 20 kali lipat. Kemudian kita lihat juga ada 2 miliar orang dan ada 200 juta small business UMKM di emerging economies, Indonesia salah satunya, kekurangan akses ke financial services, jadi layanan pinjaman uang, layanan penyimpanan uang sulit karena infrastruktur fisik susah mencapai mereka. Gitu. Nah, diprediksi bahwa kalau diadopsi mobile banking di negara-negara berkembang, ini bisa menciptakan 95 juta pekerjaan baru dan meningkatkan GDP sampai ke 3,7 triliun dolar hingga tahun 2025. Ini dari McKinsey. Jadi, di bagian pertama ini saya mau share beberapa pandangan ya. Ini bukan pandangan saya, tapi ini ada beberapa riset-riset yang saya pikir cukup menarik untuk teman-teman yang saat ini sedang cari kerja untuk tahu seberapa jauh nanti teknologi akan mengubah landscape pekerjaan teman-teman. Slide selanjutnya, kita lihat di sini dikatakan oleh Mercer, ada 70% perusahaan di negara berkembang akan memperbanyak otomasi proses. Kalau zaman dulu mungkin teman-teman berpikir otomasi proses itu seperti yang digambar. Ada pabrik, ada assembly line, kemudian ada tangan-tangan robot yang membantu, gitu kan, otomasi proses. Jadi nggak perlu ada manual labor lagi. Tapi, nah ini saya actually baru ngerasa ini. Minggu ini saya ditelepon sama biasalah telemarketing, gitu kan. Ada nomor telepon yang nggak saya kenal, saya coba angkat. Biasanya kalau telemarketing kan manusia, gitu kan, yang menelpon, selamat siang, betul dengan Pak Samuel, saya ingin memberikan informasi, bla bla bla, gitu kan. Kalau kita tertarik, kita lanjut, kalau enggak, gitu kan. Terima kasih, tutup telepon. Nah, ini yang nelpon saya robot, teman-teman. Yang nelpon saya adalah suara yang sudah direkam, kemudian saya mendengarkan rekaman suaranya, gitu. Selamat siang, bla 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 bla. Kami ingin menjelaskan, jika Anda tertarik, tekan 1. Jika Anda tidak tertarik, matikan telepon, gitu. Jadi, wah, bahkan telesales, pekerjaan yang tadinya dikerjakan eksklusif oleh manusia, sekarang pelan-pelan sudah mulai digantikan. Nah, ini kita udah lihat contohnya terjadi. Ini data dari Mercer. Kemudian slide selanjutnya kita lihat ini dari Today Online. Today Online ini media dari Singapura. Dia mengatakan 9,5 juta jumlah karyawan di Indonesia yang akan tergantikan oleh teknologi di tahun 2028. Jadi ini prediksi ya teman-teman ya, bisa benar bisa enggak, tapi boleh diwaspadai gitu. Karena tergantikan artinya bergeser nih gitu, pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh manusia, ada 9,5 juta
mata pencaharian yang akhirnya tidak lagi bisa dikerjakan oleh manusia karena mesin sudah menggantikan kita dengan lebih efektif. Kemudian slide selanjutnya, nah, tapi kita nggak perlu, kita nggak mau kalah gitu kan sama robot, kita nggak mau kalah sama mesin. Jadi kita bilang, di sini another data from Mercer, mereka bilang sebetulnya teman-teman kita di dunia kerja gitu ya, anak-anak muda di dunia kerja itu sadar kok, itu sadar bahwa kemajuan teknologi itu cepat sekali dan kita perlu untuk melakukan reskilling, artinya mempelajari kembali keahlian baru agar tetap relevan di dunia kerja. Nah, 83% sadar akan kenyataan ini gitu. Kemudian another statistic yang saya mau tunjukkan nih, angka yang terakhir dari Business Insider. Saya termasuk milenial. Saya enggak, mungkin yang nonton hari ini banyak Gen Z atau Gen Alpha ya, yang sering ya, yang datang setelah saya, yang datang setelah millennials, ya, digital native gitu kan. Kalau kita kan early adopter ya, saya masih kenal analog, kemudian saya menyaksikan perkembangan teknologi shifting ke digital. Nah, ada generasi setelahnya yang disebut Gen Z. Kami milenial mendapatkan citra yang kurang baik gitu kan. Dibilang generasi yang malas, generasi yang self gratification, ingin cepat dipromosi, tidak tahu apa nilai-nilai perjuangan seperti apa dan sebagainya. Nah, yang datang setelah kami ternyata lebih malas lagi kalau kita pakai kata-kata malas tadi gitu kan. Tapi apa namanya, sebetulnya bukan malas kalau saya melihat. Sebetulnya saya melihat mereka menyadari gitu bahwa banyak hal-hal yang dilakukan di generasi sebelumnya bisa dilakukan dengan lebih efisien, lebih cepat, dengan cara yang baru, sehingga 75% dari karyawan angkatan Gen Z merasa mereka layak mendapatkan promosi setelah bekerja selama 1 tahun, gitu ya. Jadi dulu milenial saja, wah 2 tahun pindah-pindah kerja, orang pada ngatain gitu kan, orang pada nggak suka, orang pada punya stigma tertentu. Nah, sekarang nah lo datang Gen Z 1 tahun, gitu kan. Terus slide selanjutnya kita lihat, ini industri saya, industri keuangan. Kita berpikir industri keuangan sebagai salah satu industri yang tertua di dunia, ya kan? Dari zaman dulu kala gitu kan, dari zaman Belanda VOC gitu kan, bank tuh udah ada gitu kan. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan bank? Kita pikir bank industri yang begitu besar, kuat dan mungkin tidak tergantikan. Nah, ini di layar teman-teman melihat merek-merek yang sudah nggak asing lagi dengan kita gitu kan. Nah, produk-produk yang mereka jual adalah pretelan dari apa yang bank lakukan gitu kan. Dulu hanya bank yang bisa menjual reksadana. Sekarang ada Bibit, ada Bareksa gitu. Kemudian dulu hanya bank yang bisa jadi alat pembayaran. Kita hanya bisa bayar dengan debit card atau kredit card. Sekarang ada QR code gitu kan. Selain GoPay ada macam-macam sekarang. Ada OVO, ada Shopee Pay, macam-macam gitu kan. Kemudian kita dulu pikir kita pinjam uang hanya bisa di bank. Sekarang ada salah satunya Home Credit. Kemudian yang lain ada Akulaku dan lain-lain. Teman-teman bisa kredit gadget langsung, bunganya 0%, kemudian langsung approve lagi, ya kan? Kalau teman-teman berpengalaman berhubungan dengan Home Credit, 30 menit langsung dapat approval, di approve atau tidak, langsung bisa bawa pulang handphonenya, atau rice cooker, atau ban mobil, macam-macam gitu, bisa didanai dengan Home Credit. Kemudian, kalau teman-teman justru berlebih dana, ingin mendanai pembelanjaan orang lain, ada juga yang memfasilitasi, namanya Asetku. Nah, ini juga Asetku ini, atau ya peers-nya mungkin Acceleran, kemudian Investree, ya macam-macam merek kita tahu sekarang. Zaman dulu nggak mungkin kita lakukan, namanya crowdfunding. Karena secara manual tuh nggak mungkin gitu. Angka transaksinya kan kecil sekali ya, kalau kita crowdfunding itu 1 juta, 500 ribu, 100 ribu gitu, kecil-kecil gitu kan. Bank nggak mau ngurusin kecil-kecil, dia maunya pemodal besar. Sekali masukin dana miliaran atau ratusan juta gitu. Lebih suka bank mungkin dengan pendanaan yang besar. Tapi Asetku dan kawan-kawan yang mengambil segmen yang tidak dilirik oleh bank, nah, karena mereka punya teknologi. Mereka punya teknologi untuk mengurusi pendana-pendana yang modalnya kecil ini, sehingga ya dikumpulin kecil-kecil tapi yang mendanai ratusan orang, lama-lama kan uangnya besar juga gitu kan. Jadi itu yang terjadi di at least industri saya gitu ya, yang saya lihat
pelan-pelan pemain-pemain kecil ini mulai berusaha menggantikan peran bank gitu, di dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Dan coba teman-teman tanya sama diri sendiri, kapan terakhir kali masuk ke bank? Kapan terakhir kali datang ke cabang bank? Saya yakin dalam sebulan terakhir pasti nggak ada yang ke cabang bank akhir-akhir ini gitu. Jadi ini industri saya, mungkin industri yang teman-teman lagi incer, apapun itu juga akan berubah. Kemudian slide selanjutnya, ini juga sesuatu yang menarik ya. Jadi ada sebuah artificial intelligence dan namanya GPT-3 gitu ya. Ini adalah artificial intelligence yang mempelajari bahasa gitu. Jadi dia bisa memproses kata-kata, dia bisa memproses artikel, kemudian dia bisa memberikan output gitu ya. Dan tidak hanya memproses, tapi dia bisa membuat artikel baru dari nol. Jadi kalau kita bilang, ah robot nggak mungkin mengalahkan manusia karena robot tidak punya imajinasi. Nah, imajinasi itu seolah-olah dimiliki oleh GPT-3, karena ketika diberikan brief, oh kamu harus nulis esai seperti ini, bahasa yang digunakan seperti ini, panjangnya seberapa paragraf, kemudian ini adalah berita, sifat penulisannya harus bahasanya semi formal karena ini berita gitu. Nah, diberikan brief seperti itu dia bisa menulis. Nah, kalau teman-teman pengen baca hasil tulisannya silakan di screenshot aja, itu ada linknya di sebelah kanan layar. Robot wrote this article. Jadi begitu teman-teman buka linknya, nah itu seluruh artikel di dalam halaman tersebut itu ditulis oleh GPT-3, sebuah robot. Jadi udah nggak ada batasnya lagi apa yang teknologi bisa lakukan ya. Kalau dulu kita pikir mungkin menulis, melukis, menyusun lagu, membuat musik, membuat film, itu hanya bisa dilakukan manusia karena butuh kreativitas. Justru sekarang pelan-pelan robot mulai mengambil alih. Tapi gimana dengan kita? Ya kan, kita baru ini gimana kok Sam, ini orang-orang lagi mau cari kerja kok ditakut-takutin dengan robot gitu. Kasih semangat, jangan kasih yang serem-serem gitu kan. Oke, next kita lihat apa yang tersisa nih, apa yang jadi harapan buat manusia gitu kan. Nah, dikatakan oleh World Economic Forum, dan kita akan banyak baca dari report ini, di tahun 2022 lebih dari 75 juta pekerjaan akan hilang karena banyak perusahaan yang bergeser dari manual ke otomatis. Otomatis tadi ya, contohnya dilakukan oleh mesin, analisa nasabah dilakukan oleh artificial intelligence, manusia semakin pandai memproses data karena dibantu oleh robot gitu kan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tadinya banyak manual, banyak administratif, repetitif itu banyak dibantu oleh robot, sehingga pekerjaan tersebut mungkin akan hilang. Akan tetapi, paragraf keduanya dibilang, akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul selama periode waktu tersebut. Ada 133 juta pekerjaan baru gitu. Oke, next slide. Oke, diklik sekali lagi. Nah, ini beberapa pekerjaan yang akan diprediksi akan muncul di masa depan oleh report yang sama, oleh World Economic Forum. Jadi ada software developers and analysts, kemudian selanjutnya ada sales and marketing professional, ada data analyst and scientist, sales for manufacturing, technical and scientific product, financial analysis, kemudian ada dua lagi, human resource specialist, kemudian robotic specialist and engineers. Jadi ini tentu sebuah report ya, teman-teman terima ini sebagai satu hasil riset ya gitu. Tapi kita harus tetap melihat di market gitu ya, nanti akan seperti apa aplikasinya ke market kita. Karena kan ini kan report ditulis dengan data kiblatnya ke Amerika Serikat gitu kan. Kalau di Indonesia nanti bagaimana ya, kita akan melihat perkembangannya. Tapi di sini teman-teman lihat banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin zaman dulu, bahkan zaman saya deh, nggak dulu banget gitu, zaman saya dulu mulai kerja nggak ada pekerjaan tersebut gitu. Kayak misalkan data analyst and data scientist gitu. Sempat beberapa tahun lalu nyari data scientist itu sulit sekali gitu kan, nyarinya harus sampai ke luar negeri, banyak perusahaan-perusahaan teknologi yang sampai mereka hiring trip ke Silicon Valley gitu untuk cari orang-orang Indonesia yang pekerjaannya data scientist untuk dibawa pulang ke Indonesia untuk kerja di Indonesia, saking nggak adanya kayak gitu. Nah, kemudian robotic specialist and engineers gitu kan. Engineers dulu kita pengertian kita terhadap engineers tuh sangat sempit ya. Zaman orang tua kita mungkin engineers ya, oh civil engineers, bikin
rumah, bikin jalan tol, bikin gedung, gitu kan, ada bentuknya yang dibangun. Kemudian zaman saya mungkin kenal computer engineer. Nah, sekarang banyak macam gitu, karena bahasa pemrograman dalam komputer juga dalam aplikasi itu banyak kan dan berkembang terus gitu. Dulu ada Java, ada Python dan segala macam. Ya zaman saya dulu belajar komputer C++ gitu, jadul banget gitu kan. Jadi makin kesini semakin luas kesempatannya sebenarnya kalau teman-teman dekat dan paham dengan teknologi. Boleh slide selanjutnya? Nah, pertanyaannya adalah menaikkan daya saing di dunia digital bagaimana caranya? Oke, next. Ini boleh dimunculkan semuanya slide-nya. Oke, di sini ada beberapa tips yang saya mau bagikan buat teman-teman. Secara praktis gimana sih kita bisa tetap bertumbuh ya? Ada banyak resources yang saya percaya kita bisa dapatkan secara gratis pertama-tama. Banyak dari follower-follower saya di Instagram dan di YouTube belajar tentang cari kerja itu pertama kali lewat saya gitu. Dan ketika ditanya, kamu emang nggak ada career center di kampus gitu. Saya pernah lakukan survei, hanya 30% dari follower saya yang punya career center di kampusnya. Jadi yang ngajarin bikin CV, yang ngajarin interview itu nggak ada. Dan mereka belajar dari internet gitu kan. Dan sebenarnya ya kalau kita mau lihat negatifnya, oh gitu amat kampusnya kok nggak bikin career center gitu. Tapi kalau kita mau lihat positifnya sebenarnya, what a beautiful world we live in today gitu kan. Kita bisa akses ilmu dari siapapun, kapanpun, jam berapapun kita mau belajar, kita tinggal buka laptop atau kita tinggal buka handphone kita. Yang penting paket data ada gitu ya, atau ada wifi kenceng, kita bisa belajar apa yang kita mau belajar. Apapun yang kita mau belajar bisa. Gitu. Nah, salah satu sumbernya ya YouTube. Saya belajar, kita belajar banyak lah dari sana. Kita bisa belajar. Kemudian LinkedIn Learning. Ini selama masa COVID-19, setahu saya LinkedIn Learning ini memberikan ilmu secara gratis. Jadi banyak training lesson yang ada di dalam LinkedIn Learning ini kita bisa buka secara gratis. Tentu ini LinkedIn hanya salah satu platform ya, pasti masih banyak platform-platform lain yang juga memberikan layanan serupa setahu saya. Teman-teman bisa cari sendiri dan saya yakin teman-teman pasti lebih pintar nyarinya daripada saya gitu kan. Intinya kita harus tetap mau bertumbuh dan belajar. Nah, pada saat kita sudah punya ilmu, pada saat kita sudah selangkah lebih depan, jangan lupa kita bagi-bagi. Jangan lupa kita berbagi ilmu juga. Karena semakin kita pakai ilmu kita ngajarin orang lain, kita juga secara nggak langsung belajar kembali, gitu kan. Ketika saya misalkan bikin konten tentang undang-undang ketenagakerjaan, gitu, cara resign yang baik dan benar misalkan, nah saya belajar lagi, gitu kan, saya baca lagi undang-undang ketenagakerjaan, saya ngapalin lagi pasal tentang resign itu ada di pasal berapa, saya jadi pinter lagi, gitu, ketika saya sharing apa yang saya miliki. Jadi, itu penting sih, ketika kita belajar jangan hanya nyerap, tapi jangan lupa berbagi juga, kayak gitu. Kemudian siap terdisrupsi, kita harus siap untuk, dulu kan learning skill ya yang dipentingkan, kecepatan untuk belajar, kecepatan untuk menyerap ilmu. Nah sekarang juga penting untuk gimana caranya kita unlearn, kita melupakan apa yang sudah kita pelajari, bahwa apa yang kita sudah pelajari itu sudah nggak up to date, sudah jadul. Sehingga ada ilmu baru yang harus kita serap. Jadi kita harus melupakan yang sudah lama, yang mungkin sudah tidak relevan lagi atau bahkan salah, untuk kita serap ilmu yang baru. Nah itu kita juga harus punya kemauan untuk itu. Kemudian yang terakhir, freelancing. Nah freelancing ini sebetulnya gini konteksnya. Jadi di tahun 2020 kita semua tahu bahwa banyak yang graduate di tahun 2020 dan mungkin tahun ini ya kesulitan gitu untuk cari kerja karena banyak perusahaan yang hiring freeze. Nah, ketika teman-teman dihadapkan dengan situasi seperti itu, saya sebagai HR mau bagi perspektif bahwa gini, akan lebih mudah menjelaskan ke HR bahwa kalian freelancing, bahwa kalian ngebantu usaha om, atau kalian ngebantu kerjaan orang tua di kantor, daripada kalian bilang kalian nganggur, gitu. Jadi akan lebih mudah dijelaskan aktivitas, meskipun kalian nggak make money ya, meskipun kalian atau make very little money gitu, ketika bekerja, tapi akan lebih mudah dijelaskan demikian daripada kalau kalian bilang, ya saya nggak ngapa-ngapain karena saya nggak dapat kerjaan, gitu. Jadi ini juga saya rasa berlaku gitu sepanjang kalian berkarir, nanti semakin senior, manager, director, dan seterusnya, ketika kalian meniti jenjang karir, diusahakan agar hampir tidak ada gitu gap di dalam CV-nya. Karena ceritanya akan lebih mudah ketika tidak ada gap tersebut. Jadi activity ke activity
tidak perlu menjelaskan ada vacuum year di tengah-tengah. Oke, next, selanjutnya. Nah, ini salah satu framework yang saya suka. Ini judulnya The Golden Circle, dibuat oleh Simon Sinek, seorang Amerika, seorang konsultan. Dia bilang, temukan why-nya kamu dulu, start with why. Nah, judul bukunya Start with Why. Jadi saya juga mau encourage teman-teman hari ini, singkatnya gini, kita kalau kita bilang, oh kita lulusan Universitas A gitu. Ya sebetulnya banyak juga orang Indonesia yang lulusan universitas tersebut. Gitu. Kalau kita bilang kita IP-nya di atas 3, IPK-nya di atas 3. Oh banyak juga sebenarnya yang IPK-nya di atas 3. Nah, kalau kita hanya punya cerita soal betapa jagonya kita dalam dunia pendidikan dan organisasi, kita bermain di circle paling luar, circle what. Apa yang kamu bisa lakukan? Gitu. Tapi ketika teman-teman interview, terutama untuk teman-teman yang interview, di sini saya assume banyak yang fresh graduate, gitu, banyak yang pertama kali mau pergi interview, kita suka dengar storytelling, ya kan? Teman-teman kalau ngikutin film-film Marvel ya, khususnya film-film Disney lah, Marvel, Star Wars gitu. Saya suka banget sama film-film Marvel karena storytellingnya menurut saya bagus banget. Bayangin dari tahun 2008 sampai sekarang tahun 2021, itu filmnya Marvel nyambung semua. Mulai dari Iron Man, bikin Iron Man pertama sampai Iron Man yang mati, kemudian ada Spider-Man, kemudian ada WandaVision digabung di Disney Plus dan seterusnya, itu universe-nya gabung semua, story-nya masih nyambung semua sampai sekarang. Nah, bayangin, menurut saya suksesnya Marvel salah satunya karena storytelling-nya bagus gitu. Nah, hal yang sama teman-teman bisa aplikasikan ke dalam karir teman-teman. Sebenarnya why di tengah itu adalah buat saya itu kemampuan kita untuk memberikan cerita yang unik gitu, yang hanya bisa kamu ceritakan. Gitu. Ketika kamu masuk ke ruang interview, ketika kamu membawa, oh ya, saya IPK-nya bagus, oh ya, saya universitasnya beken nih dari luar negeri atau salah satu yang terbaik di Indonesia dan seterusnya. Kemudian bisa nggak kamu jawab pertanyaan, kenapa kamu mau kerja di sini? Kenapa kamu mau ada di profesi ini? Apa yang kamu mau lakukan di sini yang orang lain nggak bisa lakukan? Gitu. Nah, buat fresh graduate mungkin it's difficult ya, karena you're barely figuring out your life gitu kan. Kamu baru mulai nih membayangkan hidup kamu mau jadi apa, ke arah mana gitu. Tapi still you have to try to come up with a story. Karena HR suka gitu ketika berhadapan dengan orang yang kayaknya, wah ini orang tahu nih arahnya mau kemana, tahu nih dia mau lakukan apa dengan hidupnya. Dia tahu kenapa dia mau masuk profesi HR, kenapa dia mau jadi akuntan, kenapa dia mau jadi apapun yang dia mau jadi. Gitu. Jadi teman-teman coba latihan untuk storytelling. Ketika interview, it's about how you, impress the other party, gitu kan, gimana kamu memberikan kesan terbaik. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan storytelling tadi. Oke, next slide. Ini important, find your why first, and then you'll find out how and what to do next. Jadi pertama-tama cari why-nya dulu. Gitu. Cerita why-nya inilah yang kalian akan bawa ke masing-masing interview yang akan set you apart, make you memorable. Karena pada akhirnya saya pikir gini, banyak dari kita lupa bahwa interview itu is simply about making human connection. Interview itu sebetulnya ya membuat orang lain tuh merasa familiar dengan kita, merasa dekat dengan kita. Gitu. Jadi bukan tentang kayak, wah gila nih anak hebat banget, atau wah ini anak keren lah gitu. Tapi at the end of the day, kalau kita nggak punya koneksi, kalau kita nggak merasa kayak I can connect to this person, it's very difficult to vouch for you untuk kan kalau interview dengan HR gitu kan, HR harus menjual kamu lagi ke usernya di dalam. Kalau kamu tidak memberikan kesan yang berbeda gitu ya, kalau kamu tidak punya human to human connection dengan orang tersebut, dia akan susah untuk bawa kamu ke user selanjutnya. Personal tip gitu ya, personal thing that I a standard that I keep for myself adalah setiap kali saya interview, saya harus bisa bikin lawan bicara saya ketawa. Gitu. Saya harus bisa bikin dia ketawa. Ketawa artinya apa? Kita nyaman, kita familiar dengan orang ini. Orang ini mengatakan sesuatu yang lucu dan saya setuju bahwa itu lucu. Jadi itu personal buat saya. Itu sesuatu yang saya selalu keep in mind ketika saya ketemu orang baru. Saya berusaha bikin mereka nyaman, bikin mereka ketawa, bikin mereka relax supaya ngobrolnya mengalir.
Karena at the end of the day, kamu kerja dengan manusia, gitu kan. Nah, kalau ditanya salah satu advantage apa yang kita punya, tadi kan di awal kita banyak bicara dengan robot, teknologi, gitu kan. Ya, manusia pada akhirnya paling senang berhubungan dengan manusia lain, gitu kan. Kita agak susah tuh robot bikin kita ketawa atau bikin kita sedih atau bikin atau bermain dengan emosi kita, tapi manusia bisa. Nah, itu yang teman-teman harus coba belajar untuk lakukan. Next slide. Ya, yeah, next slide ini tentang growth dan fixed mindset. Saya cuma mau share sedikit gitu ya tentang ini bukunya judulnya Mindset, yang nulis seorang psikolog Amerika namanya Carol Dweck. Sebenarnya dia meneliti anak-anak ya. Jadi dia melihat anak-anak bagaimana beberapa punya growth mindset, beberapa punya fixed mindset. Kalau dikasih soal di kelas, jadi mereka eksperimen, ada control group-nya, ada grup yang dikasih soal yang susah, ada yang gampang gitu ya. Nah, dari hasil penelitiannya tersebut ditemukan anak-anak yang dikasih soal susah, terus dia nyerah gitu ya. Dia nyerah, dia merasa kayak, ah, ini saya udah batas kemampuan saya sampai di sini. Saya belum diajarin sama bu guru gitu, ilmu yang baru ini gitu. Nah, dia dimasuk ke kategori yang kanan, fixed mindset. Sementara teman-teman yang punya kemauan untuk belajar sendiri, meskipun belum diajarin, dia cari tahu. Kemudian dia percaya bahwa challenges akan membantu dia untuk bertumbuh. Nah, dia suka coba hal-hal baru gitu, itu masuk ke kategori yang kiri, growth mindset. Nah, jadi di sini sekedar apa namanya friendly reminder buat teman-teman gitu, salah satu yang kita harus miliki ke depannya adalah growth mindset yang membantu kita untuk terus berkembang melampaui batas kita. Ya, itu mungkin terakhir, slide terakhir dari saya. Kita masih ada 10 menit. Welcoming your questions, dan juga kalau teman-teman mau follow aku di Instagram, di social media yang lain, very welcome. Aku lakukan percakapan seperti ini cukup sering gitu, seminggu tiga kali. Jadi kalau teman-teman suka konten-konten seputar karir, seputar self development, teman-teman bisa follow aku di sana untuk kita lanjut ngobrol-ngobrol. Silakan yang mau bertanya. Okay. Sudah, Mas Samuel Ray? Oke. Okay. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, aku munculin dulu. Jadi, pertanyaan yang pertama yaitu, apa tips and trick memahami potensi diri agar bisa memilih peluang karir di masa depan? Oke, okay. Langsung aku jawab ya, Mbak Lisa ya? Boleh. Oke. Okay. Kalau journey-nya pasti akan berbeda-beda kalau menurutku ya. Ada orang-orang yang mungkin dari kuliah atau bahkan dari SMA dia udah tahu gitu, aku mau kerja di area apa gitu, karena mungkin sudah bertemu dengan figur yang inspiratif atau ada pengalaman-pengalaman yang membuka pikiran dia pada saat dia muda. Tapi mungkin banyak dari kita juga yang sampai lulus kuliah pun, sampai mungkin makan di kantor yang pertama pun kita nggak punya bayangan gitu, kira-kira kita kedepannya mau melakukan apa gitu. Bahkan ada orang-orang yang aku tanya gitu ketika sudah berkarir 8 tahun, 10 tahun pun, bahkan ketika ditanya, apa nih passionnya gitu kan. Kalau anak muda sekarang kan kerennya gitu ya, kerja harus sesuai passion gitu. Gak tahu apa gitu, padahal udah kerja 10 tahun lebih gitu. Ya udah, yang penting aku kerja, ada uang, bisa nabung, bisa makan, bisa beli rumah, keluarga bisa cukup makan, happy gitu. Sudah cukup happy. Nah, buat aku sebetulnya itu pun nggak apa-apa. Jadi kita nggak perlu merasa potensi kita belum optimal nih kalau kita belum ketemu dengan passion kita. It's okay. Gitu. Passion bisa nanti ketemunya mungkin setelah pensiun, tiba-tiba teman-teman punya hobi gitu, suka main sepeda kayak sekarang, passionnya sepeda, atau suka bercocok tanam, suka berkebun, gitu. Itu jadi passion teman-teman, itu nggak apa-apa banget. Jadi nggak usah pressure diri teman-teman sendiri untuk kayak menemukan that job, that dream job yang bisa fulfill teman-teman. Karena bisa jadi fulfillment teman-teman itu bukan datang dari tempat kerja, gitu. Tapi bisa aja dari luar, gitu. Dari keluarga bisa, dari hobi bisa, gitu. Dari apa yang teman-teman suka kerjakan, mungkin volunteer buat orang lain bisa juga, kayak gitu. Jadi keep that in mind in your journey of finding your passion. Nah, tapi kemudian kalau bicara soal kerja, gitu ya. Pada akhirnya people pay for good quality. Kan sebenarnya teman-teman juga jualan ya, jual diri gitu kan ibaratnya, gitu. Menjual
jasa teman-teman ke perusahaan yang mau membayar. Nah, pada akhirnya, kalau teman-teman mau dibayar mahal, kalau teman-teman mau dikenal dan punya reputasi yang bagus, bahwa jasa yang diprovide oleh Samuel ini bagus, gitu ya, ya lakukan sebaik-baiknya, gitu. Lakukan persiapan sebaik-baiknya ketika teman-teman mau mengerjakan sesuatu, berikan service yang excellent ketika teman-teman dan dipercayakan untuk pimpin satu project atau mengerjakan satu tugas, gitu. Meskipun hanya data entry, gitu, misalkan, atau misalkan admin. Admin yang zero error itu luar biasa gitu powernya. Ketika teman-teman masukin data tapi nggak ada yang salah, itu artinya service excellent. Gitu. Jadi pada saat teman-teman memulai satu pekerjaan, instead of worrying about is this your passion or not, worry about seberapa lama saya bisa jadi jago, saya bisa ahli di bidang ini. That's more important because when it's time for you to move up, either dapat promosi atau pindah ke perusahaan lain, people pay for your quality. Gitu. People don't care if that job is your passion or not. Ketika saya jadi HR, saya nggak tanya orang, kamu passion nggak kerja di sini? Saya nggak peduli, saya pedulinya kamu kualitasnya bagus nggak? Coba saya lihat sini kerjaan kamu yang dulu. Coba saya lihat sini, kamu dulu bikin apa? Kamu dulu portfolionya ngapain sih? Saya hire designer misalkan. Sini, kamu pernah menang kompetisi apa? Kamu pernah bikin desain apa dan segala macam. Saya nggak akan tanya, ya sebenarnya kamu suka nggak sama kerjaan ini? Karena in reality gitu tidak banyak dari kita yang punya kemewahan untuk bisa bekerja di bidang yang kita suka. So don't worry about that narrative, instead focus on your quality. Nanti yang kamu bilang potensi itu akan muncul sendiri kalau kamu selalu give your 100% to improve your skill. Begitu Mbak Lisa. Oke, terima kasih. Mas Samuel, ini kita boleh lanjut ke pertanyaan lain karena waktu kita tidak boleh banyak lagi. Sementara pertanyaan masuk lumayan banyak. Oke, sebentar. Kayak ada pertanyaan dari Reza. Hai Mas, my friend wants to resign, tapi dia punya feeling guilty karena nggak enak dengan bos. What is the best for my friends when she or he really needs to resign, Mas? Resign uncompetitive salary, for example. Okay. Silakan dijawab, Mas. Okay. Technically, sebetulnya kita diizinkan untuk resign kapan saja. Negara kita menjamin kebebasan kita dalam undang-undang. Kalau di Amerika kan ada bilang guarantee pursuit of happiness gitu ya. Ada Fifth Amendment kalau nggak salah. Kalau di Indonesia ada Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13. Jadi setiap warga negara diberikan kebebasan untuk mencari pekerjaan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi itu dijamin oleh undang-undang. Nah, cuman pada kenyataannya memang kita ada tanggung jawab dengan kantor. Beberapa dari kita mungkin ada ikatan dinas sama kantor. Udah dibayarin training, terus harus diikat kerja setahun lagi misalkan, kayak gitu. Nah, pastikan teman-teman tidak ada kewajiban seperti itu sebelum teman-teman resign, gitu. Nah, kalau memang tidak ada, resign sebenarnya ya tinggal resign aja, kayak gitu. Jadi, for me at the end of the day, yang penting adalah teman-teman udah lakukan kalkulasi yang matang, gitu kan. Arah karirnya mau kemana, teman-teman udah pikirkan setelah ini, apa yang akan dilakukan, apakah berbisnis, apakah mau istirahat dulu, apakah langsung kerja lagi, udah ada dana darurat belum, kalau nanti nggak kerja, gitu kan tetap butuh bayar kontrakan, bayar makan, gitu kan, tetap butuh semuanya, butuh uang, gitu kan, jadi yang esensial itu harus disiapkan dulu dananya, gitu. Nah, kalau soal hubungan manusia ya, dengan bos dan mungkin dengan rekan kantor, aku rasa itu terlalu luas ya untuk dibahas, tapi karena masing-masing punya dilemanya sendiri, gitu kan. Kita yang paling ngerti sebenarnya cara berhadapan dengan bos kita, cara berhadapan dengan teman kantor yang mungkin ngejudge kita kalau kita resign dan sebagainya. Tapi what you need to know adalah negara melindungi kebebasan kalian untuk resign, kebebasan kalian untuk cari kerja di tempat baru. Jadi rasa nggak enak itu adalah emosi sebenarnya yang perlu dikelola, gitu kan. Apakah mengelolanya dengan mungkin ngobrol satu lawan satu dengan bos, atau mengelolanya dengan ya udah gue bodo amat, gue mau resign aja gitu kan, gak usah gue pikirin di kantor. Ada juga yang kayak gitu gitu kan, gak ada yang salah gitu, karena pada dasarnya kalau memang tidak ada ikatan, tidak ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, teman-teman boleh-boleh aja resign. Cuman lakukan dengan proper, karena ya masuk baik-baik, keluar juga harus baik-baik juga. Jadi pastikan semua handover langsung berlangsung dengan mulus, teman-teman udah siap gitu untuk meninggalkan tempat tersebut dan melangkah ke langkah selanjutnya. Gitu Mbak Lisa. Oke, itu tadi kenapa penting find your why gitu ya Mas.
Betul. Oke. Okay. Next question. Adakah tips untuk kembali apply pekerjaan untuk ibu rumah tangga yang sudah vakum selama 3 tahun? Bagaimana cara menjual diri selama 3 tahun? Oke. Okay. Pada akhirnya gini sih teman-teman yang ini juga pertanyaan yang sering ditanyain sebenarnya Mbak Lisa, dan udah beberapa kali juga dibahas di sosial media. Sebenarnya kita kan membayar untuk kualitas gitu kan. HR atau perusahaan itu kan punya standar yang ada barang, ada harga gitulah. Kalau kita mau cari seorang misalkan marketing manager gitu ya, kita harapkan dia punya skill ABCD dan harganya mungkin kira-kira segini. Ya gitu. Jadi sebetulnya selama skill tersebut kan skillnya nggak hilang. Teman-teman istirahat 3 tahun gedein anak gitu kan. Sebenarnya kan skillnya tidak hilang. Teman-teman sudah pernah melakukan pekerjaan tersebut, mungkin ada istirahat 3 tahun. Tapi sebetulnya kan pengalaman-pengalamannya masih ada. Dulu misalkan pernah handle brand apa, dulu pernah ngerjain campaign apa, segala macam, itu kan sebenarnya pengalaman yang teman-teman masih bisa ceritakan. Ya, cuman mungkin perlu latihan percaya diri, perlu latihan terbiasa lagi nih, ngobrol sama, kalau ngurus anak kan mungkin berhadapan dengan anak-anak, gitu. Jarang berhadapan dengan orang dewasa, apalagi dalam konteks profesional gitu ya. Nah mungkin perlu membiasakan diri aja, kalau aku rasa. Tapi pada dasarnya, skill yang teman-teman miliki itu tentu masih dicari. Jadi miliki lebih percaya diri gitu ya terhadap skill tersebut, bahwa masih ada yang mau membayar kok harganya gitu untuk skill-skill yang teman-teman miliki. Hanya teman-teman perlu menemukan tempat yang tepat aja seperti itu. Mbak Lisa suaranya tidak terdengar. Oh ya, maaf belum di-unmute. Yeah. Pertanyaan terakhir Mas ya, dari DC. Siang Mas Samuel, bagaimana caranya selling diri kita sendiri untuk pekerjaan yang berbeda dari yang biasa kita lakukan selama ini? Sementara saat ini kompetitor banyak yang mungkin lebih high skill. Ini mungkin berbeda dalam arti berpindah profesi kali ya. Jadi misalkan dari marketing mau pindah ke sales, atau dari HR mau pindah ke finance gitu ya misalkan. Balik lagi tadi sama sih sebenarnya jawabannya dengan ketika kita habis vakum kerja, mau balik kerja lagi gimana caranya. Sebenarnya pada dasarnya HR itu kan atau perusahaan itu kan membayar karena kita punya nilai. Kita punya nilai yang kita bisa jual. Jadi kalau teman-teman mau pindah ke satu profesi yang baru, kira-kira skill apa saja yang teman-teman sudah miliki dari perusahaan yang lama yang teman-teman bisa bawa ke tempat yang baru, gitu. Misalkan ada seseorang yang dia tadinya kredit analis di perbankan, dia ingin ngelamar kerja jadi marketing di satu perusahaan FMCG. Skill yang bisa dibawa adalah, kebetulan ini real case ya, kebetulan ini salah satu kandidat yang saya pernah handle. Yang pertama skill yang bisa dibawa adalah skill berbahasa Jepang, kebetulan pada orang ini. Jadi dia tadinya kerja di bank Jepang, ya dia pindah ke FMCG, perusahaan Jepang juga. Jadi seperti kita sama-sama tahu kalau perusahaan Jepang senang nyari yang bisa bahasa Jepang. Gitu kan. Kalau perusahaan-perusahaan Asia Timur, Jepang, Korea, China, biasanya kemampuan berbahasa itu dinilai ada nilai tambahnya. Jadi itu skill satu yang dia bawa. Kemudian skill kedua yang dibawa adalah kemampuan riset, kemampuan analisa. Ketika dia bekerja sebagai kredit analis di bank, dia membaca laporan keuangan perusahaan, dia mempertimbangkan perusahaan ini boleh diberikan pinjaman berapa besar, utangnya boleh di approve nggak, utangnya boleh diperpanjang atau nggak, boleh di restrukturisasi atau nggak. Nah, ketika dia pindah ke marketing, sebenarnya kemampuan dia menganalisa tetap ada, gitu kan, tetap dipakai, hanya dipakai untuk menganalisa kondisi market. Kira-kira produk ini kalau launching di bulan Ramadan pas atau nggak, atau harus nunggu akhir tahun, misalkan. Kira-kira produk ini sebaiknya packagingnya warna merah atau warna hijau, sebaiknya bentuknya kemasannya cup atau sachet. Nah, seperti itu. Jadi kandidat ini menyadari bahwa dia bisa jual sebenarnya kemampuan dia sebagai analisa di bank, kredit analis, dia bisa jual sebenarnya ke field marketing karena sama-sama butuh analisa. Gitu. Dia teliti, dia jago bikin laporan keuangan, sebetulnya kemampuan analisanya sama, tapi dia bisa aplikasikan di tempat yang baru, seperti itu. Jadi, nah buat teman-teman yang lagi mikirin gimana caranya pindah banting setir gitu ya, pindah haluan gitu. Pastiin ada benang merah yang teman-teman bawa, skill-skill yang teman-teman bawa dari pekerjaan lama ke pekerjaan baru. Karena pada akhirnya
yaitu sama kayak teman-teman belanja lah ke pasar gitu ya, ada uang, ada barang. Teman-teman tentu akan ingin dapatkan nilai yang sepadan sebagai teman-teman ya, kalau membeli sesuatu gitu kan, teman-teman ingin dapatkan nilai yang sepadan dengan harga yang teman-teman bayar. Sama halnya dengan HRD, sama halnya dengan perusahaan. Pada dasarnya perusahaan sedang berbelanja karyawan, nah nilai teman-teman sepadan nggak kira-kira dengan posisi yang teman-teman lamar, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Abel. Oke, masih banyak pertanyaan lagi sebenarnya Mas, tapi kita sangat limited time. Waktunya so, ya. Iya, betul. Oke, aku coba wrap up dulu. Jadi dari awal tadi disampaikan bahwa kemajuan teknologi sangat cepat. Jadi teman-teman harus menyadari dan harus siap-siap untuk reskilling. Kemudian juga tidak ada industri yang kebal disrupsi. Jadi teman-teman upgrade diri dan kemudian akan ada pekerjaan lain yang hilang, namun akan ada pekerjaan yang akan muncul di masa depan seperti software developer, sales, marketing, data analysis, dan semacamnya. Dan kemudian yaitu untuk menaikkan daya saing, teman-teman harus tetap tumbuh dan belajar. Gitu ya, Mas. Okay. Nah, terima kasih Mas Samuel untuk sharingnya hari ini. Benar-benar bermanfaat sekali untuk teman-teman kita. Nah, teman-teman kita akan masuk ke sesi yang ketiga setelah perkenalan dari exhibitor. Sekarang saya kembalikan ke Mbak Vega. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Liza dan juga Mas Samuel yang telah mendukung acara ini. Terima kasih teman-teman yang masih hadir, masih bertahan sampai nanti sore. Silakan untuk mengunjungi virtual booth kami, di mana ada beberapa partners Study UK British Council yang hadir pada hari ini, untuk kalian bisa interaksi lebih lanjut, kemudian drop CV kalian, dan juga mungkin bisa masuk ke fitur virtual photo booth untuk nanti di post di social media kalian. Nah, untuk sesi selanjutnya, mari kita mendengarkan perkenalan dari tim Indosat, Lazada, L'Oreal Indonesia, dan Mustika Ratu. Oke. Langsung ya Mbak Vega ya. Ya, silakan Bu Yuni. Baik, sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih dulu buat British Council untuk kesempatan ini ya. Dan selamat siang juga buat rekan-rekan profesional lainnya. Perkenalkan, nama saya Yuni Purwandari sebagai Head of Talent Acquisition Indosat Urido. Kita sangat senang sekali nih bisa bergabung dalam event kali ini karena setelah beberapa kali Indosat mengalami proses transformasi hingga saat ini mencapai usianya yang ke-53 tahun dan kini menjadi perusahaan yang agile dengan youthful spiritnya, kami tetap membutuhkan talent-talent muda yang akan kami didik untuk menjadi leader di industri telco. Sesuai dengan nilai-nilai perusahaan kami, yaitu The Leading Digital Telco Indonesia. Nah, dalam sesi kali ini ada satu program dan dua posisi yang akan kita share hari ini. Dan nanti teman-teman bisa lihat langsung di booth Indosat Urido. Selain dari itu, kami juga membuka beberapa posisi vakan yang ada di career site kita. So, kindly visit to our website at careers.indosaturido.com. So, see you and have a great time buat kita semua ya. Sampai ketemu. Hello, sorry, testing. Can everybody, suara saya cukup jelas gak? Okay, alright. Okay, mungkin for this session, I would like to share a bit of a presentation to everyone. But first of all, I would British Council to having us here, and we are delighted to be part of this program. So basically I am sharing my screen now, checking whether everybody can already see the screen. Yep. All right.
I think some of this overview has already been mentioned in the previous talks, so I will just run through it very quickly. So basically, first and foremost, we understand that Indonesia is a growing market. There is a lot of digital companies who is entering Indonesia, and the bottom line of it is because we have such a huge customer market. And if you are talking about the digital dynamics itself, Indonesia is considered one of the fast growing the fastest growth within the region. If you can compare as compared to other countries in terms of the projection of growth, we are going to be the fastest growth. And the problem is we have talent crunch in Indonesia, and therefore I am actually inviting everyone who is currently, if you are in the UK, studying in UK, to come back to Indonesia, because we are in fact having a talent deficit, and it is going to cost a lot to our country if we are not fixing this problem. Okay, so, and therefore I would like to invite everyone to join with Lazada, and you can actually for openings in Indonesia and also in other countries, but perspective, we are currently hiring a number of graduate hires that we would like to get them on board by May and June this year. So it's going to be very exciting. If you are available, you can scan on the QR code and apply for the jobs in Indonesia. And to give you some of the overview of the jobs that we are currently looking at, we do have several positions under KeyCon Management, which is on the commercial side of it, of the business. And then there is also marketing, several roles under marketing, and also e-commerce operations like business development for new sellers, campaign traffic, seller engagement, and also last global, which is the cross-border. So check out the job. Some of them is already published, some is on progress. So you'll see all of this position within the next 1 week for sure. It should be all up and running. And this is what your career journey going to be look like if you are being selected. So first, day one, when you apply to our jobs, make sure that you are meeting the criteria, and you will actually go to the next round, which is the psychometric assessment. And I think it was mentioned by Samuel's presentation earlier, right? You know, nowadays everything is automated. There is robot and also automation involved, and therefore with Lazada, we also actually going to get you through a video interview by robot that you have to go through and pass before you actually go through interviewing process and offering stage. So if you are being selected, we expect you to have a recruitment journey for approximately 15 days to 22 days. So it's about 2 to 3 weeks for it to be completed for this particular graduate recruitment program. Yep, and I think that's about it from my end. And happy to be here. And I hope that, you and check out the Julie and also Chitra. Right, hello. Can anyone see me? All right. Okay, cool. So, hi everyone, and it's great to have everyone here this afternoon. A little bit of introduction, yeah. Mungkin, my name is Indra. So I'm basically in charge of both interns and management trainees in L'Oreal Indonesia. Gitu. I have about a brief time to kind of give you an overview of L'Oreal Indonesia. So mungkin like teman-teman tahu, L'Oreal is the number one pure player in beauty globally. And so we also have one of our values is that we value diversity very strongly. How does this correlate with how we do as an organization? Well, first of all is we have this strategy called universalization. Apa sih maksud universalization gitu ya? So universalization is basically us understanding that everyone is diverse, everyone is unique, and everyone has their own definition of beauty. Nah kita, L'Oreal Indonesia, we want to make sure that we can fulfill those needs
and by how we want to provide products, we want to provide brands with the right prices and also into the right channels. And perhaps in the future, or our big goal is that we can fulfill every expression of beauty. Nah, mungkin sedikit about L'Oreal Indonesia internally, gitu ya. L'Oreal Indonesia itu kalau based on our CEO, what he said, gitu ya, a quote is, we're not a machine, tapi ada tiga komponen penting dalam perusahaan kami. So what is it? The first one is people, the second one is people, and the third one, you guessed it, is people again. So people is very important. So today, I'm very happy that I can share this stage with all of you. So as you know that we have international mobility opportunities and then also management trainees and internship opportunities. Jadi kalau teman-teman tertarik, we have our consultation sessions in the booth. Feel free to visit us and ask any questions if you'd like to. So that's about it. Thank you, Mbak Vega and Mbak Citra. Yeah. Ask any questions if you'd like to. So that's about it. Thank you, Mbak Vega and Mbak Citra. Yeah. Ask any questions if you'd like to. So that's about it. Thank you, Mbak Vega and Mbak Citra. Yeah. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang, saya ucapkan untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk Britjam yang sudah allow Mustika Ratu untuk join. Baik, terima kasih. Selamat siang, saya ucapkan untuk teman-teman semua. Ya, mungkin teman-teman sudah mengenal sebelumnya mengenai PT Mustika Ratu. Kita sudah berdiri dari tahun 75 dan adalah salah satu pionir dan leader untuk perusahaan kosmetik dan jamu di Indonesia. Saat ini kita sedang ada open untuk beberapa posisi di Mustika Ratu, di antaranya di bidang key account manager, product development, digital marketing, graphic designers, and sales role. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai posisi apa saja yang sedang open di Mustika Ratu, feel free untuk visit booth Mustika Ratu. Teman-teman bisa konsultasi lanjut dengan saya nantinya. Sekian dari perkenalan dari PT Mustika Ratu. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan masuk ke sesi webinar ketiga pada hari ini. Saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan untuk yang ingin bertanya kepada speaker, bisa menaruh pertanyaannya di Q&A box di sebelah kiri di bawah chat box, dan juga bisa melakukan visit booth dengan mengaktifkan main stage di tombol kanan atas. Untuk sesi selanjutnya, saya akan serahkan ke rekan saya, Mbak Lisa, dan sesi webinar ini akan dibawakan oleh Ms. Gail Sopanit from Fisher & Partners yang akan membawakan topik Learn to Create a Professional CV and Prepare an Online Interview. Oke, terima kasih Mbak Vega. Nah, welcome back teman-teman. Saat ini kita akan mulai sesi ketiga. Jadi kita masih ada di webinar Study UK Alumni Virtual Career Day. Sesi ketiga ini teman-teman sama seperti sebelumnya, teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan melalui fitur Q&A yang terdapat di platform ini, di chat box, Q&A chat box. Dan di sesi tiga kali ini kita akan belajar gimana cara create a professional CV dan prepare an online interview. Ini sangat menarik pastinya buat teman-teman kita, khususnya bagi teman-teman yang baru lulus kuliah atau saat ini sedang mencari kerja. Nah, nanti materi ini akan disampaikan oleh Ibu Gail Sopanit, Country Director, Fisher & Partners. Halo, Ibu. Halo, selamat siang semuanya.
Ya, Ibu Gail Soplanit merupakan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun role sebagai Managing Director di Fishers and Partners Indonesia. Berpengalaman kerja di Indonesia juga dan di Asia Tenggara seperti di India, Country Management dan juga regional roles. Nah, langsung saja. Terima kasih Ibu Gail sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk hari ini berbagi ilmu kepada kita semua. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gail. Terima kasih Mbak Lisa dan Mbak Vega. Selamat siang semuanya. Semoga masih semangat ya di acara Study UK Virtual Career Day di hari ini. Terima kasih untuk British Council yang sudah mengundang saya untuk berpartisipasi dan membagikan beberapa tips mungkin untuk teman-teman hari ini supaya bisa cepat mendapatkan your dream job. Kita langsung saja lihat ya beberapa tips mungkin yang saya bisa share dari over 20 years of experiences yang saya punya di industry as well as the past 6-7 years at Fisher and Partners Recruitment di Indonesia yang hopefully bisa membantu atau memberikan beberapa tips di hari ini ataupun di interview Anda selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Sebenarnya apa yang dilihat oleh employer pada saat mereka menerima ratusan atau ribuan CV di hiring manager desk atau via email atau via sistem ya atau via any other channels yang ada ya atau via LinkedIn misalnya ya. Ada beberapa hal key yang kita lihat. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah structure dari CV yang teman-teman buat ya. CV itu should be very straightforward. CV itu tidak harus 10 halaman ya. Jadi the ideal CV adalah 1-3 halaman ya. Kalau Anda fresh graduate yang baru pulang ke Indonesia atau yang baru saja lulus dengan beberapa pengalaman mungkin intern ya selama universities ya di degree S1 Anda ya dan 1 halaman sudah cukup ya. 2-5 tahun pengalaman mungkin 1-1.5 halaman juga sudah cukup ya. Jadi CV yang memiliki struktur yang baik pastinya memiliki informasi-informasi yang krusial ya di CV tersebut, tapi pastikan tidak bertele-tele karena biasanya pada saat kita melihat CV ya di headhunter ataupun hiring manager, biasanya kita tidak punya waktu 15 menit untuk melihat satu CV. Biasanya 10 detik maksimal ya. Jadi gimana caranya dalam waktu 10 detik CV Anda itu bisa menarik perhatian dari orang yang sedang mereview CV Anda ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan be very direct in your CV. Secondly adalah integrity ya. Pada saat kita melihat CV yang dikirimkan ya kepada kita, itu biasanya kita akan mencoba melihat apakah orang ini bisa kita percaya atau orang ini memiliki integritas yang cukup baik. Karena tidak ada perusahaan yang pastinya mau meng-hire kandidat ya yang memiliki integritas mungkin yang dipertanyakan ya. Gimana sih kita melihat integrity ya? Cara kita melihat integrity bisa as simple as looking at the picture yang ditaruh di CV. Seperti apa sih foto yang ditaruh di CV? Kaku fotonya, tanpa senyum, atau fotonya it's a friendly face ya. Ini hal yang kecil tapi it's an impression yang diberikan oleh Anda sebagai pelamar kerja kepada yang mereview CV Anda. Pastikan CV Anda memberikan representasi yang bagus tentang Anda. Senyum sedikit ya, nggak usah terlalu kaku di foto yang ditaruh di CV Anda ya. Be friendly ya, karena setiap perusahaan atau setiap hiring manager mereka melihat kira-kira this person enak nggak ya kalau diajak kerja sama ya. We judge in that first 10 second whether we like you or not sometimes itu dari foto ya. Apalagi contoh integrity yang kita lihat ya. Integrity yang kita lihat contohnya, saat ini banyak sekali online courses ya. Di mana top universities mungkin termasuk Cambridge, Oxford, LBS, ya, London School of Economics, or any other top universities in the UK or anywhere else. Mereka menawarkan
program-program online. Nah, ini yang banyak disalahgunakan ya. Jika Anda tidak memiliki degree dari university tersebut, jangan memberikan kesan kalau Anda hanya mengambil mungkin short course ya, atau mengikuti seminar ya dari beberapa university yang sangat prestigious ini. Jangan sampai meninggalkan kesan bahwa Anda, oh memang S1-nya dari sana atau S2-nya di sana ya. Jadi be truthful ya, dibedakan ya. Jangan sampai memberikan kesan yang misleading kepada orang yang mereview CV Anda ya. Jadi integrity is very very important ya. Banyak juga kadang pelamar mungkin yang oh hanya bekerja di suatu perusahaan less dari 5 bulan, tidak ditaruh di CV-nya. Ah enggak ah nanti marah kelihatannya jelek ya cuma 5 bulan. Tapi eventually we will find out ya, hiring manager ya, perusahaan pastinya we will do our reference check ya. Dan apabila Anda bisa melewati tahapan-tahapan interview, tapi di tahap akhir, pada saat kita melakukan reference check, ada integrity yang diragukan, nah ini bisa menjadi backfire ya untuk Anda. So, sekali lagi, integrity ya, it's very crucial. Untuk di CV ya, di urutan-urutan yang biasanya kita lihat ya, pastinya kita akan lihat education ya. Selalu kita taruh yang paling recent ya. Jadi kalau S2 dan ditaruh S2-nya, lalu di bawah S2, S1 ya. Tidak perlu menaruh education sebelum S1 ya. Jadi yang degree program saja. Kalau IP Anda di atas 3 ya, if you have a very impressive GPA, dan taruh, silakan ya, ditaruh ya, karena it shows bahwa Anda was serious about your study ya, di program S1 atau di S2 Anda, dan it show commitment yang Anda punya pada saat Anda belajar ya. Tapi kalau IP Anda di bawah 3, dan saya tidak rekomen ya untuk ditaruh ya, karena bisa saja IP Anda di bawah 3 tapi Anda punya banyak experiences ya, tapi Anda tidak pastinya mau kalau dijudge berdasarkan hanya IP saja ya. Dan biasanya pada saat kita mereview CV, karena tadi kita hanya punya beberapa detik saja, it's very easy ya untuk kita judging a candidate dari informasi yang ditaruh. So education itu ya, if you have over 3.0 GPA, do brag about it. Selanjutnya adalah responsibility. Ini harus very direct ya, very straightforward ya, dicantumkan responsibility yang menjadi memang KPI Anda di masing-masing posisi sebelumnya. Seorang finance director itu title-nya boleh sama ya, finance director, tapi mungkin ada finance director yang mungkin di current role-nya yang sekarang salarinya 25 juta, ada juga finance director yang salarinya 750 juta. Yang membedakan finance director yang 25 juta dan 750 juta in terms of income adalah responsibility mereka pastinya. Jadi di responsibility yang Anda cantumkan kenapa Anda ada di posisi tersebut dengan title tersebut. Responsibility apa yang Anda harus deliver dan responsibility apa yang membedakan Anda dari orang-orang mungkin dengan title yang sama tapi responsibility-nya mungkin bebannya lebih jauh di bawah Anda ya. Jadi responsibility harus clear ya, harus jelas dan harus bisa define ya tentang Anda di role Anda tersebut. Jadi itu responsibilities ya. Again, be very direct ya. Mungkin 5 sampai 7 points is good already ya. Yang very key responsibilities ya yang bisa di-share. Selanjutnya adalah achievements. Ini yang banyak tidak dicantumkan biasanya di CV ya. Jadi achievement ini adalah apa yang Anda kontribusikan ya di role Anda. Biasanya yang kita ingin lihat adalah achievement paling tidak di 2 tahun terakhir. Jadi kalau Anda saat ini di posisi misalnya finance director, apa sih achievement-nya, kontribusinya di 2 tahun terakhir ya untuk perusahaan Anda yang sudah Anda berikan ya. Jadi make sure di setiap responsibility itu ada achievement yang follow ya, yang menjelaskan why you're so good at your current role ya.
Another thing yang employer juga look at ya, in the CV adalah commitment. Komitmen dalam arti seberapa sering sih kandidat ini jumper ya atau pindah-pindah tempat kerja ya. Jadi sangat krusial untuk banyak perusahaan untuk meng-hire kandidat-kandidat yang memang memiliki komitmen yang tinggi ya. Memang sekarang banyak sekali ya digital companies ya yang kelihatannya mungkin tidak terlalu pedulilah untuk ini ya, untuk komitmen, yang penting dia sudah lewat 6 bulan, coba kita hijack ya, tapi it's very few ya, bahkan di Future and Partner sendiri kita banyak membantu digital company ya, kita banyak bantu a lot of fintech, a lot of platform, they would still prefer to see kandidat yang memang sudah punya proven track record dalam memberikan komitmennya terhadap perusahaan dan juga kontribusinya ya yang sudah bisa dilihat ya selama duration employment-nya di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Jadi ini sangat penting ya. Try to be committed pada saat Anda sudah ada atau diterima di suatu role ya. Jangan mudah tergoda ya untuk pindah ke ini ya ke tempat lain dalam waktu yang singkat setelah Anda mulai bekerja. Sebelum kita akhiri slide ini ya, again saya mau put emphasize on trust ya, on integrity ya. Karena banyak sekali orang yang punya IP di atas 3 ya. Banyak sekali kandidat-kandidat yang skillnya very very high, tapi trust or integrity can be a killer ya di the process of recruitment ya. So make sure seluruh information yang Anda taruh di CV atau di resume Anda itu bisa dipertanggungjawabkan ya atau as accurate as possible. Oke, okay, kita masuk ke slide berikutnya untuk preparation sekarang ya. Tadi kita sudah discuss tentang bagaimana kita prepare CV. Sekarang thank you to COVID ya. Banyak sekali sekarang interview ini online ya. So some of the tips yang saya mau share hari ini adalah how to prepare untuk online interview. Yang pertama, sebelum Anda interview di perusahaan, sangat krusial untuk melakukan research tentang perusahaan tersebut. Researchnya research apa sih? Banyak yang bisa di research ya, online ya. Kita bisa lihat company tersebut performance-nya di tahun-tahun belakangan ini seperti apa ya. Kalau perusahaannya public company lebih gampang lagi ya, data-datanya biasanya ada ya, tersedia online ya. Kita bisa lihat juga ada berapa sih jumlah employee-nya ya. Kalau Anda terbiasa menggunakan LinkedIn juga untuk mencari kerja, kita bisa lihat kira-kira employee-nya itu seperti apa sih profilnya. Ya, that's something to research as well ya. Setelah itu kita juga bisa lihat ya, kira-kira perusahaan ini ratingnya seperti apa ya. How do other people perceive this company ya. The more research yang bisa dilakukan akan lebih baik dan akan membantu Anda pada saat Anda berdiskusi dalam interview. Sangat tidak baik ya jika Anda memasuki suatu interview room online ya, di mana interviewnya itu satu orang atau panel interview, jika Anda tidak mengerti ya tentang perusahaan tersebut atau tidak punya bayangan yang quite a lot ya atau quite significant tentang perusahaan tersebut ya. Kalau namanya aja kayak misalnya L'Oreal ya, semua juga tahu L'Oreal ya, beauty company ya, atau Mustika Ratu tadi ya, everyone knows Mustika Ratu ya. Tapi di market ini di Indonesia, L'Oreal dan Mustika Ratu itu seperti apa sih perception public ya, rankingnya in terms of the business that they're doing itu seperti apa ya. Ada banyak hal detail yang bisa kita cari atau banyak informasi yang kita bisa cari online ya. Selain searching untuk informasi atau data-data tentang perusahaan tersebut online, kita juga bisa mungkin melihat ya, atau dari your own network ya, jika Anda punya kenalan atau teman Anda punya kenalan yang bekerja di perusahaan tersebut ya. Sebelum Anda interview, kalau Anda punya kenalan atau network ya dari your own network yang mungkin bekerja di perusahaan tersebut, Anda bisa mungkin bertanya ya, nanti yang interview saya ini adalah the head of operation ya. Gimana sih orangnya ya, tipikalnya seperti apa sih? Tipikalnya interviewnya yang 3 jam
atau tipikalnya interviewnya 10 menit ya. There are different types of interviewer and there are different types of interview process ya. So kalau bisa ada inside information, it's going to be beneficial ya untuk Anda ya di dalam proses interviewnya nanti ya. Jadi Anda bisa prepare, wah kalau dia interviewnya selalu 3 jam, apa aja biasanya prosesnya yang ditanya ya. So Anda bisa prepare. Kalau interviewnya coba 10 menit, then aduh elevator pitch saya apa nih supaya dalam 10 menit orang tersebut bisa punya a very strong impression of me compared to the other candidates ya. Jadi this could be something yang juga dilakukan ya sebelum interview. And finally, karena online, nggak semua orang itu tech savvy ya. Saya salah satunya ya, gaptek ya. Jadi pada saat Anda di invite online, make sure platformnya itu Anda latihan dulu ya. Dengan platform tersebut, pakai Microsoft Teams atau pakai Google Hangout atau pakai platform yang lain, pakai Zoom atau pakai yang apa platformnya ya. Jadi ini dipersiapkan, dicoba dulu ya, mungkin call your friend or your siblings ya, coba dong tes 5 menit ya, how do I look ya. Is the lighting okay? Do I look okay ya for this interview ya? Can you hear me? Selama interview koneksi internetnya gimana? Di rumah Anda koneksi internetnya bagus? Kalau misalnya nggak bagus, apa perlu sewa ruangan? Mungkin di one of the co-working space yang punya internet yang bagus ya. Jadi itu, ini this is something yang minor ya. Mungkin bagi banyak orang, tapi sebetulnya ini sangat krusial ya untuk making sure Anda siap karena platform online ini adalah something yang banyak dari kita mungkin starting to get used to ya the past year ya due to the pandemic ya. Lastly adalah to make sure check your online presence ya. Kita orang Indonesia ya, kita kepo ya, orang Indonesia tuh bisa very very kepo ya. So is your hiring manager. Begitu lihat namanya, coba lihat IG-nya. Ini orang kayak gimana ya? Coba kita Google ya, seperti apa ya orangnya ya. Have you Google yourself lately? Coba dilihat ya, foto-foto apa yang keluar, info-info apa yang keluar tentang Anda ya. Ini perlu juga diperhatikan ya, karena mungkin Anda berpikir, wah ngapain juga hiring manajernya kepo ya, but in reality your social media matters ya. Again, do we like you? Do we want you to be part of our team? Dengan postingan-postingan yang Anda miliki online ya, something yang mungkin terlihat tidak penting, tapi it's actually can be one of the consideration ya, yang akan nantinya dipertimbangkan oleh hiring manager. So ini ya, untuk the preparation. If we can go to the next slide. Untuk interviewnya sendiri ya, hari H pada saat interview setelah Anda melakukan research, setelah semua sudah dipersiapkan ya untuk platform, connection ya. Pada saat interview, look at yourself in the mirror. Gimana sih saya penampilannya untuk interview ini ya, udah oke atau belum ya. Selalu coba untuk dress appropriately ya untuk interview ya. Jadi it's always better untuk overdress daripada malah terlalu santai untuk interview, karena kita nggak pernah tahu ya. Kalau interview panel mungkin ada beberapa orang yang akan participate in that interview dengan different seniority yang berbeda-beda ya. Walaupun startup ya, it's a very active industri yang hiring ya, and startup kan biasanya we know selalu pakai t-shirt and sneakers ya, one of the benefit ya, atau one of the attractive things about working at startup. Tapi pada saat di interview ya, still wear a formal shirt ya, nggak usah pakai dasi, nggak usah pakai jas, tapi still don't use a t-shirt ya. Try to present yourself well, karena impression pada saat interview 2 menit pertama ya, the people on the other side who are interviewing you, itu mereka akan ngelihat kira-kira orangnya gimana ya, profesional apa enggak ya. Itu a lot of analysis ya, yang akan mungkin secara instant dibuat oleh para interviewer pada saat mereka baru melihat Anda sekitar beberapa detik ya, pada saat Anda memasuki room untuk online interview ya.
connection again is key ya, karena kalau suaranya hilang-hilang ya, atau kalau koneksinya tiba-tiba terputus, seberapapun impresif Anda menceritakan pengalaman-pengalaman dan achievement-achievement Anda, hal ini bisa terganggu ya. It's very annoying untuk interviewer, karena biasanya kalau ada interview schedule itu biasanya banyak back to back ya, jadi ada beberapa orang yang diinterview, jadi kalau losing a couple of minutes due to the connection, it's not very apa atau it's not professional at all ya, from your end ya. Pada saat online interview selalu be ready ya, login 10 menit sebelumnya ya. Jadi biarkan Anda menunggu di lobby platform yang digunakan, dan ini juga shows kalau Anda committed ya. Untuk menghadiri interview tersebut ya, dan sangat serius untuk applying for the position ya. Jangan last minute ya. The other tips that ini ya yang mungkin bisa saya share juga is to have very good manner ya untuk interview yang Anda participate in ya. Contoh good manner ya. Seringkali kita pada saat kita terbiasa mungkin ya baru dari luar negeri ya, getting our degree ya, S1 atau S2, kita pulang ke Indonesia, kita terbiasa memanggil orang dengan nama ya. Jadi ini kalau untuk di Indonesia kurang sopan mungkin ya. Jadi kita selalu address to the interview, the interviewee ya, Bapak, Ibu ya, selamat pagi, selamat siang, Bapak, Ibu ya. Ini contoh yang simple ya, atau selamat siang Bapak atau Ibu, instead of Mas atau Mbak ya, karena it's more formal ya. Interview is a quiet formal setting ya. A good manner also is to have good eye contact ya, to not pick up the phone during the interview ya, tidak fokus ke hal-hal yang lain ya. Kalau mungkin di rumah rame ya pada saat interview, then make sure to brief ya, mungkin your family member untuk hey aku ada interview nih, bisa keep it quiet mungkin for the next 30 or 50 minutes ya, for the duration of the interview. So have a good manner in also thanking them ya setelah interview atas waktu yang sudah diberikan oleh para interviewee untuk spending time to explore tentang Anda di interview. Another tips yang saya ingin sampaikan adalah be confident ya. And how you can be confident adalah do your research as well ya. That helps also with being confident ya. And then practice, rehearse ya. It will help you also with being confident ya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan interview kan itu banyak yang standar ya. Tell me about yourself ya. What is your career ambition 3 years from now? What is your weaknesses? What are your strengths? Ya, biasanya ada beberapa pertanyaan yang selalu muncul di setiap interview ya. Kalau Anda sudah rehearse ya untuk pertanyaan-pertanyaan ini, then you will be more confident in answering the questions ya. Atau what do you think about our industry ya in Indonesia ya? What do you think about our competitors ya? Apa yang menurut Anda bisa Anda contribute supaya kita bisa lebih ahead daripada competitors kita? If you did your research ya sebelum masuk ke dalam interview, dan akan lebih confident untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan bisnis atau dengan perusahaan yang Anda sedang ini ya interviewing in ya. Jadi be confident, tapi be careful, don't be overconfident ya. Confident is good, but overconfident is definitely not ya. Jangan over promise ya pada saat Anda interview ya. Make sure you handle this correctly. Okay, kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah interview, again thank everyone ya. Setelah Anda interview, Anda tentunya tadi sudah mengucapkan terima kasih secara langsung ya. Tapi a good manner would also be to send email ya. Kalau Anda punya email dari para interviewer ya, untuk kirim a short email ya at the end of the day pada saat interview, atau keesokan harinya untuk kembali mengucapkan terima kasih ya atas waktu yang sudah diluangkan untuk Anda. Ini sebenarnya hal yang simple ya. Tapi kalau Anda salah satu dari kandidat yang diinterview yang mengirim thank you note ya dari 200 applicant atau dari 30 kandidat yang di shortlist, pastinya interviewer akan ingat ya, oh
ini Bapak Dani ya, atau Mas Dani yang kemarin ini ya, dia kirim thank you note ya, ah I remember him ya. Jadi you need to make sure, selain it's a polite way to do ya, you need to make sure also gimana caranya supaya mereka ingat ya sama saya ya, karena pasti kandidatnya banyak ya, gak hanya Anda saja ya, mungkin untuk satu posisi Anda bisa competing with 10, 20, 30, 300, 3000 orang ya. So think about ways to stand out ya, and a thank you note is one of them ya. Pada saat interview itu biasanya ada banyak rounds ya. Mungkin ada rounds yang mengharuskan Anda membuat presentasi. Mungkin ada rounds yang mengharuskan Anda untuk buat case study ya. Atau mungkin ada tes, technical test yang harus dikerjakan ya. Jika Anda ada di dalam round tersebut, pastikan untuk menyelesaikan tugas tersebut sebelum waktunya, atau jangan last minute by the deadline, atau yang lebih parah lagi jangan setelah deadline ya. Jadi kalau Anda mengerjakan dan submit apa yang di-required oleh perusahaan tersebut early, itu juga menunjukkan kalau Anda sangat committed atau Anda sangat serious about the role ya. So ini juga one of the thing yang harus diingat, dan be patient ya. Jangan follow up terus ya, karena biasanya pada saat interview itu pasti ada jeda waktu ya. Ada yang prosesnya 2 bulan, ada yang prosesnya 5 bulan ya, ada yang prosesnya mungkin 2 minggu, setiap perusahaan berbeda ya. Jadi jangan sampai setiap hari Anda email ya, ini gimana ya, atau setiap 3 hari sekali ya. Let them take their time ya untuk consider your application, dan pada akhirnya biasanya perusahaan akan get back ke Anda ya. Pada saat perusahaan get back ke Anda ya, then be available ya. Biasanya mereka akan menawarkan jadwal interview selanjutnya, atau mereka akan mengundang Anda untuk offering proses ya. Be easy ya, or be flexible ya. Jadi jangan, oh saya nggak bisa ini, saya nggak bisa, jangan banyak nggak bisanya ya. Karena kalau misalnya Anda banyak nggak bisanya, mungkin ada kandidat backup ya, yang mungkin lebih fleksibel, sehingga walaupun Anda the best candidate, pada akhirnya malah nanti posisinya diberikannya kepada kandidat yang lain ya. Jadi ini yang juga harus diingat pada saat proses interview ya, to be very flexible ya in accommodating perusahaan yang Anda apply to. Oke, final slide. Again, this is more of a summary ya. Leave a very good impression to make sure Anda stand out compared to other candidates ya. Again, a reminder of the integrity in the CV ya, in what you say during the interview ya, and also during the whole process. Have a very positive attitude ya. Jangan pernah negatif ya. Always positive ya. Banyak kesalahan di mana pada saat di interview mungkin memberikan komentar-komentar negatif tentang perusahaan sebelumnya, atau memberikan komentar-komentar negatif tentang mantan atasannya atau mantan teamworknya. Stay away from negativity ya pada saat interview and the process. Be positive ya. The manner we discuss ya, communication skills ya, again the structure ya of the CV ya, as well as if you can apply for a lot of position yang memang Anda passionate about, itu bagus ya. Tapi proses interview itu nggak hanya one way ya, ini two ways, di mana Anda juga bisa evaluate ya, kira-kira perusahaan ini cocok atau enggak untuk saya ya. Jadi pastikan pada saat Anda apply untuk perusahaan, pastikan tidak melihat hanya dari role-nya saja, dari company-nya saja, tapi take a look at the culture as well, karena itu juga sangat penting ya. Final tips ya, karena waktunya juga sudah habis ya dari saya ya. Always work for passion ya. Jangan pernah untuk uang ya. Jadi pada saat Anda mencari pekerjaan hari ini, besok, dan ke depannya, selalu cari something yang memang Anda passionate about ya. Kalau perbedaan remuneration ya, you shouldn't put it as the ini ya, key factors ya. Karena when you do something that you're passionate about, the money will follow ya. Anda yang baru lulus ya, mungkin saat ini baru pulang dari UK ya, atau baru graduate dari university, prepare a 10-year plan ya. Jadi jangan sampai tidak punya plan. 10 tahun karir plan tuh harus sudah ada ya, untuk mencapai target dari at the end of the 10 years plan itu, apa yang Anda harus lakukan. Jadi
tidak hanya pindah-pindah kerjaan tanpa ada tujuan yang jelas ya. Kalau misalnya Anda mau menjadi contohnya marketing director ya, di Lazada contohnya ya, apakah apply di Lazada, apakah Anda langsung apply tapi misalnya nggak diterima, aduh, what do I do ya, apakah saya mesti masuk lewat cari kerja di agensi dulu, lalu pindah ke kompetitornya Lazada, ya setelah berapa tahun ya, tapi aim goal-nya itu setelah 10 tahun itu saya kepingin jadi marketing director di Lazada ya. Ada banyak cara ya, but you need to have a plan ya. Dan plan ini bisa Anda discuss dengan mungkin mentor ya, career mentor yang bisa Anda miliki mungkin dari network Anda, dari UK alumni mungkin, or dari associations ya. It's always good to have a mentor as well to give you feedback ya, to also give you guidance ya throughout the career. But do come up with a plan ya. Saya rasa waktunya sudah habis ya, karena banyak sekali mungkin tips yang ini ya, yang saya ingin share hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Lisa, mungkin Mbak Lisa silakan. Iya, terima kasih Bu Gail, betul sekali Bu, jadi sudah banyak pertanyaan yang masuk, kita punya beberapa pertanyaan. Oke, saya coba yang pertama yaitu dari Shiva, bagaimana cara mempersiapkan CV yang stand out di antara para applicant? CV seperti apa yang menarik perhatian HRD? Apakah pengalaman bekerja yang tidak sesuai dengan job field yang di-apply menjadi minus point? Silakan, Bu. Jadi, CV yang stand out ya. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi ya yang memiliki template desain yang cukup menarik ya, Shiva. Jadi mungkin bisa melihat dari aplikasi-aplikasi tersebut ya. Jika menggunakan aplikasi mungkin kita hanya tinggal memasukkan data-data ya. Tapi CV yang stand out again ya itu ya. Menurut saya kalau desain lihat different application yang bisa bantu, tapi yang stand out itu adalah CV di mana kita bisa jelas melihat achievement dari Anda ya. Kalau tadi kembali ke pekerjaan yang mungkin nggak sesuai, then it's still a working experience ya, dan tetap harus ditaruh di situ juga ya, karena mungkin Anda apply-nya untuk posisi finance ya, tapi pekerjaan sebelumnya Anda mungkin bukan di finance ya, mungkin Anda di divisi yang lain ya, tapi pada saat karir Anda akan naik ya di sisi finance, mungkin pengalaman di posisi sebelumnya yang mungkin Anda pikir tidak ada hubungannya awalnya, itu mungkin nanti bisa menjadi pengalaman yang membantu ya untuk role-role sebelumnya. Jadi tetap harus dimasukkan ya. Again, be very truthful about semua pengalaman ya. Dan untuk di CV Anda, again, salah satu CV yang atraktif adalah CV yang memang benar-benar apa adanya ya. Tidak dibuat-buat, tidak dilebih-lebihkan ya. Oke, semoga bisa menjawab ya, Shiva. Kemudian, kita masih punya pertanyaan banyak lagi, Bu, tapi waktunya sangat limit. Jadi, ini pertanyaan dari RZS. Sure. Oke. In the CV, what is the most important content to be delivered, Ibu Gail? Karena ketika sebenarnya banyak yang kita kerjakan dan banyak juga project yang sudah kita accomplish di company. Ya, jadi di CV, ya, kalau banyak sekali project, then choose your top five, ya. Choose your top five project, ya. Top five project ini the most important project bisa jadi, ya. Atau the project yang you contributed the most. Tapi dari CV, tujuan dari kita mengirim CV ini kan supaya kita diundang untuk interview, ya. Ya. Jadi tahap pertama adalah gimana caranya dari CV saya diundang ke interview. So pilih yang top atau priority atau highlight project, nanti pada saat interview then you can elaborate ya tentang tentang project-project yang sudah dikerjakan ya. Tapi jangan sampai CV-nya setengah halaman atau setengah buku ya. Bisa kalau bisa walaupun banyaknya project, then just choose your top ones ya. Okay, just choose yang top ones ya. Exactly. Oke, terima kasih. Semoga menjawab teman-teman sekalian nanti. Tapi ada beberapa pertanyaan yang mirip. Jadi saya rasa tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Gail. Oke, saya coba wrap up pertanyaannya.
yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Gail, yang pertama adalah ideal CV adalah 2-3 halaman saja, dan dengan 2-5 tahun pengalaman CV dapat dibuat dalam 1-1.5 halaman. Dan kemudian ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu hiring manager memiliki hanya 10 detik maksimal untuk mereview CV, jadi pastikan untuk membuat sebaik mungkin. Dan kemudian yaitu ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh para calon karyawan, yaitu integrity. Apakah pelamar ini memiliki integritas yang baik? Dan kemudian jika memiliki degree program, if you have an impressive GPA, please sampaikan dan dicantumkan. Jika di bawah 3, tidak rekomen untuk ditaruh di dalam CV. Dan kemudian yaitu jelaskan apa saja achievement, why you're so good at your role, dan seberapa baik Anda dalam pekerjaan Anda tersebut. Dan beberapa key points dari online interview yang tadi sudah disampaikan Ibu Gail adalah coba dress appropriately, connection is the key, jadi masuk beberapa menit sebelum, dan kemudian have a good manner, eye contact, dan fokus. Do your research, dan kemudian rehearse pertanyaan potensial apa saja sih yang bisa muncul. Boleh confident but not over confident gitu. So the close one is be positive, be patient, be flexible, jangan berikan komentar negatif tentang perusahaan atau atasan sebelumnya, and cari something you're passionate about and money will follow. So that's all, Q&A sudah terjawab, kemudian konkret sudah semua disampaikan oleh Ibu Gail. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama, dan saya harap semuanya bisa cepat dapat your dream job ya. Amin, terima kasih Bu. Ya, oke. Okay. Sesinya, sesi 3 sudah selesai, kemudian saya kembalikan lagi ke Mbak Pega. Baik, terima kasih Mbak Liza dan juga Ibu Gail yang sudah memberikan paparannya barusan. Kayaknya sesinya ini cukup panjang dan masih banyak sebenarnya yang mesti digali, tapi karena keterbatasan waktu, kita akan lanjut ke sesi pengenalan berikutnya. Perkenalan terakhir dari tim Ruang Guru, Tebengan, dan Unilever. Saya ingin memastikan lagi kepada rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini, masih ada waktu untuk visit virtual booth kami dari beberapa perusahaan yang hadir pada hari ini. Dan juga kalian bisa menikmati fitur-fitur dari Interchange Platform, networking, kemudian chat, dan juga CV Dropbox di booth masing-masing. Oke, untuk selanjutnya saya akan panggilkan untuk tim dari Ruang Guru, Tebengan, dan Unilever. Halo, hi. Thank you, Mbak Vega, untuk waktunya. Saya Bima dari Ruang Guru. Really good to be here. First of all, mungkin sebelum mulai, thank you juga untuk British Council udah include juru bahasa isyarat ya. I think it just makes today's event much more socially inclusive for our friends who are hard of hearing, and it's something I really appreciate. So Ruang Guru was established in 2014 by two young inspiring individuals, Mas Iman dan Mas Belva, ya. They're our CEO and CPO, and we've come a long way since then. This is just to share a bit. I know we only have 2 minutes. I'll try to make it quick. But we've come a long way since 2014. We've expanded our business to outside of Indonesia as well, to Thailand and Vietnam. So we're covering other countries in the APAC region. But I think the bottom line for us, what we're really proud of, is that for Ruang Guru, it's always been about, you know, finding that balance between having a very profitable and sustainable business model on one hand, but on the other hand, never forgetting our, you know, social responsibilities and making education itself much more inclusive for all aspects of you know, society. And then 2020 was a devastating year for a lot of us. The tech industry was no exception, but fortunately for us in the edtech space, we were only much more relevant to our people. And we not only survived, but we really thrived as a company in the sense that, you know, we were able to actually give back to the people in ways that were very, very impressive. One example of this was we were able to identify that medical workers who had to be in clinics and hospitals for 15 to 20 hours a day, they didn't have, you know, the time or the energy to help the education of their kids, of people who were staying at home, right? Can you go to the second slide, please? Yep. So that's a brief background of us. So we expanded to Thailand, Vietnam with different names, and that's our culture: collaborative, human-centric, introspective, entrepreneurial, and fun. Next, please.
Next slide, please. Yep. So this is what we're talking about. We you know, focus on what we're really good in the sense of giving back to the people. And last year, one example of this was, you know, people in general, parents in general, had a much more important role in the education of their kids, right? Because they had, you know, kids were studying from home, and parents had to help with homework and whatnot. Whereas, you know, we identified the intersection between those who were on one hand medical workers, but on the other hand also parents. They didn't have the time or the energy to help their kids at home for their homework. And so those, you know, the children of medical workers were one of the groups in society that we identified. We wanted to help in providing access to education and providing social aid and whatnot. So we do this through our Ruangguru Foundation. As far as we know, we're the only startup in Indonesia as of now to really have this nonprofit organization under us. And it's something that we take a lot of pride in, because again, it's always about finding that balance between being very profitable, also never forgetting our social responsibilities. Next, please. And these are a few awards and achievements that we've gained over the years, but I'm not here to sugarcoat my company, guys. Honestly, you know, I can go on and on about all the things we've achieved over the years, but for me, I think it's more important to be upfront with you and say with utmost sincerity that we're not a perfect company, not by a long shot. We have a lot of things to improve, of course, and a few of you might be aware of several issues that have been made prominent in the past recent times. And I think it's important as well to address that and admit that our stance is we fully believe in the validity and legitimacy of all the concerns, all the issues raised. And we have taken several steps to really revamp and improve our company, because one of our main values that, you know, was present earlier in terms of the culture is to be introspective. And as a company, the implication of that is we're not always going to get things right. You know, whether you're a junior level officer or a senior vice president, there will be times where you get things wrong. But what's most important for us is that we need to have enough humility in ourselves to keep our feet grounded and to admit, you know, the things that we get wrong, as well as identify what steps need to be taken in order to improve upon that. And then, of course, being committed to making positive change, right? And that's what we've been doing in recent times, you know, not being in a denial of the things that have been going wrong with Ruangguru, but actually acknowledging that with, you know, as much humility as possible and being committed to improving what needs to be improved. But on the other hand, it's also important to remember the things that we have gotten right, such as last year in 2020, we managed to still thrive as an edutech company. We managed to still give back to the people. And, you know, that's what we think are really precious for us as a company. And in terms of the job opportunities, we have quite a lot, guys. So feel free to open up our career website, career.ruangguru.com. We also have something that is very, very interesting for fresh graduates from whichever university you're in. You know, whether you're from UK, from Indonesia, it's totally fine. We do not discriminate based on your background. We have what we call a management associate program, which is basically like a management trainee in other companies. Over the course of 2 years, you'll be rotated to several functions here and there. But what we really focus on is on your self-growth and how we can help you, you know, identify your main potential and how you can really grow as an individual, whether you're going to stay with Ruangguru for 2, 3, 4 years or you know, whichever path you want to pursue in life. We want to provide a space where you can really hone your skills and equip you with the tools to really help you grow. That'd be it. Try to make it as concise as possible. Thanks. And we'll wait for you in the booth at Ruangguru. Thank you. Hi everyone. Let me introduce myself. My name is Reza Syahdan. I'm from Tebengan. So basically, I work as head of marketing and community in Tebengan, Indonesia. So what we're open today was basically a marketing strategies for a marketing growth and retention, and also a marketing community. So basically, let me explain to you what is Tebengan. Maybe it's new for you. Maybe it's just some random startup that you guys never heard before. No, it's not, because we're open for more than 2 years. Next, then yeah, we're actually very noble in helping people to find a transportation. Jadi kayak konsepnya adalah carpooling, di mana teman-teman itu akan nebengin orang lain, which if you have a route yang interseries, jadi kayak itu bisa nolong orang lain juga. So we're very different with a big startup yang
work in transportation as online transportation because of different market and different strategy juga kayak gitu. So that's why it's very interesting to you to learn in order to you to actually grow your career and to come with us because we are really fun. We have a very family oriented company and we're also having fun together here. Like we're somehow making an event for a community. We're having a campaign of marketing and such. Next. Nah, sebenarnya kita ada operate in 15 cities in Indonesia with 15 user. 15 user means that there is an active 15 user that every day comes to Tebengan Indonesia with a 2,000 active user dengan 100 request per week. But because it's pandemic and pandemic hits transportation that hard, that's why somehow the request is quite, you know, decreasing. Jadi itu challenge-nya. Kenapa kita open for the marketing growth retention and such and community growth director to help us to actually create a better campaign for people to be, you know, to be help. Jadi kita bisa menolong mereka lah intinya kayak gitu. And we have, you know, such followers in Instagram. Next. Okay, so that's a progress and improvement. You can actually make this as your option to be your career because right now we have a very persistent community growth yang udah ada 1,000 member. That's why I'm very proud that this community actively using Tebengan and that's create a marketing growth for 20 and 30% increasing every month. So sampai sekarang berarti ada sekitar 30% kenaikan order karena kita create community gathering. If you are familiar with that campaign of community, if you are expert in marketing, if you want to work with a people connection and human connection, so I think it's the best place for you to actually apply. And our value is sharing, helping, and caring. Next. That's the position you open. I think it's really important to you to notice that right now we want to make sure that everyone understand that we open for a community growth director. What is community growth director? It's a people actually that overcome the community problem and you can collaborate with other communities to create a better communities in Tebengan Indonesia. So basically that's a big project that you are going to deal with and it's really fun for you. Of course, it's as fun as I, you know, enjoy my job right now. Next, it's a growth retention. It's more about number, how you can actually achieve a better number. Jadi kayak gimana caranya campaign-nya bisa berjalan bagus, complete order-nya naik, dan bagaimana cara kamu untuk juga bisa ngebuat brand awareness Tebengan jadi lebih shining, shimmering, splendid, gitulah intinya. And then, that's all. If you are interested to join a new startup and to experience what startup look like, how you want to experience the value of startup and such, you can come to our booth and drop your CV. We are going to review. We don't care your background. We don't care your gender, whatever. As long as you can contribute and you have a quality, we accept anyone. Thank you. Hello. Can everybody hear my voice? Is it clear, Mbak Vega? Yes. Okay, great. Okay. First of all, thank you for British Council for making this event. I'm Indri from Unilever. If you know the world's most favorite brands such as Pons, Dove, Vaseline, Rinso, and Bango, we are the company behind those brands. We have full range of portfolio. You can name it. We have personal care, Vaseline, Dove, and Pons under personal care. And we have home care. We have Rinso, or in UK, probably you know it as Omo. We have Superpal, and then we have also F&R, food and refreshment, Walls, Buavita, Lipton, Sariwangi is under the F&R. We have been in Indonesia since 1933. Currently, we have vacant position for management training in finance and go-to-market. Go-to-market is combination between sales and marketing. Mbak Vega, can I share my PPT or can somebody help me to share the PPT that I've sent to you? Oh, okay. Let me check for the team in the backstage. Mm-hmm.
Yes, next please. Okay, so our opening is for the Unilever Future Leader Program or the Management Training of Unilever Indonesia. Unilever Future Leader Program is a 30-month program dedicated to prepare you to be a manager ready. So at the end of the 30 months, you will be manager ready. So if we have vacant position as manager, you will be casting as a manager. And then for now on, next please. Yeah, we have opening for UFLP Finance and UFLP GTM or Go-to-Market. Yeah, particularly for UFLP Finance, currently we have closed this application at the 14th of March. However, this is special privilege for those who attend this session. We will extend the submission for you only till 27th of March. Yeah. So, and then for those who are interested in marketing and sales, next please. Yeah, you can join us as UFLP GTM. GTM is go to market, so you will face both rotation between sales and marketing. So you just need, what you have to do is just scan this barcode and then send your CV to us. Okay, if you are the one who want to work with purpose and care about sustainability, you are in the right place. Grab your CV and join us. If you want to know more about Unilever, please follow us at Instagram kami.unilever and LinkedIn Unilever. Yeah, you can see our hints and tips and tricks regarding our recruitment process in our Instagram as well. Thank you. Baik, terima kasih kepada para representatif dari Study UK British Council Partners. Oke, lanjut ke sesi terakhir webinar hari ini yang akan dibawakan oleh rekan kami dari PPI UK, di mana akan membawakan sedikit informasi tentang kolaborasi yang dilakukan pelajar Indonesia di UK dalam kondisi pandemi sekarang, yang akan diwakili oleh Mas Randy Taufik. Tanpa mengulur waktu, saya akan kembali ke Mbak Liza. Silakan. Oke. Selamat sore teman-teman, kali ini kita sudah masuk di sesi keempat atau sesi terakhir dari webinar Study UK Alumni Virtual Career Day. Nah, topik terakhir atau keempat ini adalah collaboration between students and industry in the middle of a pandemic oleh Mas Randy Taufik, Kepala Department Partnership dan Entrepreneurship PPI UK, University of Oxford. So without further ado, please welcome Mas Randy Taufik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu UK dan selamat sore waktu Indonesia ya. Terima kasih pertama untuk Mbak Vega yang sudah dan juga baru pertama kali saya bertemu walaupun online dengan Mbak Vega, juga dengan Mbak Lisa dan juga apa Mbak Citra ya, bisa selatan ini. Terima kasih. Jadi mungkin saya mau sharing slide dulu ya untuk presentasinya. Oke. Jadi sebenarnya hari ini diminta untuk menjelaskan juga program PPI UK. Jadi kontennya ada dua nih yang akan saya bahas. Pertama terkait dengan program PPI UK, dan juga mungkin yang kedua adalah terkait dengan insight saya pribadi untuk kita memanfaatkan momen pandemi ini untuk bisa memaksimalkan potensi kita yang ada juga untuk berkarir ke depannya. Oke, berikutnya. Oke, jadi untuk PPI UK sendiri sebenarnya acaranya ada beragam ya, cuman saya bisa bagi keempat hal yang pokok juga. Yang pertama adalah akademik, sosial, karir, dan juga entrepreneurship. Jadi sebenarnya kalau bagi saya pribadi, PPI UK ini juga ajang bagi kita semua, student yang ada di UK untuk bisa berjejaring dan juga untuk memaksimalkan jaring kita di Indonesia juga, serta tetap berkontribusi juga untuk Indonesia juga. Dan sebenarnya bisa juga jadi ajang bagi kita untuk bisa berinteraksi dengan industri juga nih. Kenapa? Karena dengan kita nama PPI UK, kita bisa juga untuk berkontak dengan alumni, kita juga bisa kolaborasi dengan banyak industri juga, entah mereka sedang mencari talent ataupun kita ingin kolaborasi acara, promo, produk, segala macam. Itu banyak hal yang bisa dikolaborasikan bersama. Karena sebenarnya market di pelajar Indonesia di UK juga jumlahnya ribuan, baik dari undergrad sampai juga
PhD, bahkan sampai postgraduate pun juga ada. Kalau di total sama mungkin diaspora Indonesia di UK, mungkin jumlah juga banyak. Dan mereka pun juga sebenarnya juga banyak yang tetap merich ke sosial media PPI UK ataupun merefer ke PPI UK sendiri. Nah, kalau kita bahas untuk dari sisi akademiknya sendiri, itu ada banyak sekali kegiatan ya. Entah itu kita bahas soal bagaimana kita apply ke sekolah tersebut, bagaimana kita manage waktu kita juga, bagaimana kita bisa untuk nulis paper yang baik, ataupun juga pengalaman-pengalaman berkuliah baik itu yang mungkin research degree, ataupun tujuan juga dengan course degree, dan juga berbagai universitas tuh pengalamannya bisa itu banyak di-sharing juga di program-program PPI UK. Yang kedua adalah sosial nih. Sosial juga banyak yang kita lakukan. Baik yang pertama terkait dengan soal pandemi ini ya. Info-info pandemi kita juga sharing juga, kita bekerja sama dengan KBRI, kita juga banyak diskusi juga dengan berbagai lembaga-lembaga lainnya juga untuk mengeluarkan riset, dan juga dengan pihak universitas juga kita berkolaborasi. Saya itu juga ada program juga, memang saya juga akan jelaskan berikutnya juga, kita ada program kemarin namanya Guru Honorer ya, untuk penggalangan dana di NTT. Kita juga berhasil menggalang dana juga, mengundang banyak alumni juga, ada mantan wakil menteri Pak Dinopati Jalal, contohnya, bahkan artis-artis juga terlibat tuh kemarin, Raffi Ahmad, Arman Maulana, juga Isyana Saraswati. Artinya apa? Ini sebenarnya momentum bisa kita tetap berkolaborasi nih, walaupun semuanya online. Peluangnya banyak sekali sebenarnya. Lalu untuk karir, ini juga penting. Sebenarnya kalau untuk karir sendiri, ada departemen khusus yang memang menangani juga. Akademik karir itu ada khusus, dia lebih banyak untuk membahas soal, untuk tadi ya, mungkin seperti materi yang British Council bawakan sebelumnya, soal CV, soal bagaimana kita email, kita mengkontak, detailnya itu ada juga di PPI UK. Dan yang terakhir, entrepreneurship yang memang dibawa ampuan saya pribadi. Karena sebenarnya kan juga kita, kalau teman-teman mungkin lihat di era pandemi ini ya, banyak orang yang juga sudah bekerja, tapi juga punya side hustle nih. Entah dia jual makanan, entah dia jadi ikut bantuin promoin produk teman-temannya, ataupun investment. Ini sebenarnya banyak banget peluang nih. Dan memang di PPI UK kita akomodir nih untuk semua hal tersebut. Mungkin slide berikutnya. Nah, ini contoh-contoh beberapa event tadi ya. Itu ada yang kita bahas soal investor tuh, kita discuss juga. Karena sekarang kan ya kita bisa melihat nih, di Indonesia yang terregister di Bursa Efek sudah naik, sudah hampir 3 juta jumlahnya. Jadi hampir 100% kenaikannya karena pandemi setahun ini. Itu kita juga bahas di sana, terus juga soal ada academic life juga, terus juga soal welcome back alumni itu, ya juga dengan penggalangan dana guru honorer, kita mengadakan event itu untuk kolaborasi juga dengan pihak-pihak lainnya tuh. Nah, dari kita interaksi tersebut, banyak hal yang bisa terjadi, baik kita kolaborasi jangka pendek ataupun jangka panjang. Jangka panjang, contohnya juga ada sponsorship ya, kita juga provide itu, ke beberapa perusahaan juga kita sudah melakukan kerjasama juga saat ini. Itu salah satu contoh kita bisa bekerjasama selama setahun ataupun 2 tahun ke depan. Selain itu juga yang lebih baik lagi, sebagai member di PPI UK juga banyak yang berinteraksi dengan industri, yang akhirnya malah kerja di industri tersebut. Entah mungkin karena sudah tahu, oh nih udah, mudah-mudahan kualitasnya sudah teruji lah, sudah kuliah di UK dan juga aktif juga untuk menyelenggarakan acara juga, walaupun sedang studi dan pandemi, itu istilahnya kan apa ya, menunjukkan dia punya resilience yang besar sebagai individu. Dan akhirnya perusahaan tersebut tertarik, akhirnya ditarik nih. Itu udah banyak banget terjadi hal seperti itu. Berikutnya. Nah, ini untuk partnership sendiri yang saya juga tanganin. Sebenarnya banyak sekali kolaborasi yang bisa kita lakukan nih. Ada yang pertama untuk sponsorship juga. Tadi saya bilang mungkin jangka jangka menengah ataupun jangka panjang kita bisa kerjasama, ataupun per acara juga kita bisa kerjasama juga. Yang berikutnya career channeling nih. Yang nanti mungkin ada talent acquisition dari perusahaan, itu juga provide kerjasama untuk hal tersebut. Yang ketiga juga media partner. Entah, ini nggak harus kita dengan perusahaan besar ya. Bahkan dengan komunitas pun mungkin teman-teman yang mau apply ke UK ataupun yang sudah punya NGO-nya sendiri ataupun punya komunitas mahasiswa sendiri itu bisa kerjasama sama kita. Kita benar-benar terbuka untuk kolaborasi lah. Karena memang momen ini momen yang penting yang bisa kita kita gabungkan bersama kepentingan-kepentingan kita untuk menghasilkan output yang benar-benar maksimal. Kemudian juga ada customized event, kita juga bisa buat untuk tindak lanjut dari kerjasama tersebut. Lalu juga product exposure. Kalau mungkin teman-teman cek juga di sosial medianya PPI UK, juga banyak kita juga memberikan exposure untuk produk-produk tertentu yang sudah bekerjasama dengan kita. Dan memang kalau untuk saya pribadi melihatnya, ini tidak hanya untuk PPI UK sendiri, tapi juga untuk teman-teman yang bekerjasama juga, dan ini mungkin gambaran buat teman-teman yang mau berangkat ke UK nih. Jadi apa? Manfaatkan benar waktu teman-teman di UK untuk belajar, juga untuk berjejaring. Karena saya pribadi juga dengan teman-teman di PPI UK, ketika kita melakukan event, kita juga bekerjasama dengan pihak industri juga, kita banyak dapat ilmu juga tuh. Juga dapat wawasan juga, dapat jaring juga. Dan itu merupakan poin terpenting, karena kita nggak bisa menggantungkan diri hanya kepintaran akademik saja.
tapi jejaring juga penting. Ini juga yang perlu kita prioritaskan dalam masa perkuliahan kita di UK. Berikutnya. Nah, ini untuk entrepreneurship sendiri ya. Kalau untuk PPI UK-nya sendiri memang ada beberapa poin yang bisa kita lakukan. Pertama webinar, kita juga waktu itu ada program besar namanya Pandemic Planner. Kita ngundang startup founder, kita ngundang dari Kadin, dari BKPM juga. Intinya kita pengen memberitahukan kepada audiens kita bahwa sebenarnya ini momen yang tepat nih kalau kita mau bangun usaha. Kalau kita mungkin compare kepada krisis 98 ataupun 2008, itu justru ketika kita tahu ada krisis tersebut, malah muncul banyak usaha-usaha baru yang memang dia berkembang dan bisa lebih maju. Kenapa? Karena memanfaatkan momentum. Kalau mungkin teman-teman tahu, mungkin sebagian industri yang mungkin terkait betul ya, mungkin terkait yang teknologi, misalkan fintech ataupun edtech, terus juga mungkin terkait kesehatan, itu sekarang ini momentumnya nih kalau misalkan kita mau bangun. Ataupun kalau tidak, mungkin teman-teman mau kerjasama dulu dengan teman-teman yang sudah punya usaha, itu juga nggak masalah. Itu yang sebenarnya kita pengen tekankan di acara kita yang Pandemic Planner tersebut. Terus juga ada acara workshop, itu juga buat terkait untuk social media marketing, kita juga buat soal bagaimana analisis big data untuk usaha kita. Kita juga buat hal tersebut tuh, karena kita juga butuh skill set-nya kan. Dan juga yang terakhir juga ada learning center sama sharing session. Jadi kita gabung juga, memang ada social media yang kita gunakan, ada WhatsApp, ada juga Telegram, untuk bisa berdiskusi nih, bertukar informasi. Jadi sebenarnya kita memanfaatkan betul jaringan antara pelajar di UK yang sudah punya talent-nya, juga industri yang butuh talent-nya dan juga sebagai tempat untuk berkaryanya, lalu juga dengan alumni nih. Alumni juga memang punya historik momen dengan UK juga, dan juga dia sebenarnya juga sudah punya nama dan juga mungkin punya tempat kerja juga. Jadi sebenarnya kita bisa bersinergi juga nih. Yang saya juga akhirnya dapat sebagai pengurus PP UK ini. Dan mungkin juga hal yang menarik kalau dari saya pribadi ya, insight-nya, saya juga melihat ketika teman-teman tadi sudah punya talent ataupun dengan jaringan di UK sebagai pelajar, yang kedua juga mungkin network, yang ketiga juga mungkin butuh belajar skill baru nih. Kalau mungkin teman-teman juga lihat, ada banyak lah di World Economic Forum ataupun mungkin di dari McKinsey juga sudah di list kira-kira skill-skill apa saja yang memang dibutuhkan untuk masa depan. Mungkin kayak social media marketing, terus juga kayak big data analysis, dan juga beberapa skill lainnya tuh. Dan saya pribadi ngelihat nih teman saya memang ada yang dia ikut online course ataupun ikut program-program lain yang memang di luar dari course utamanya dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia malah mendapatkan pekerjaan dari dia belajar di course tadi itu sendiri yang di luar dari course utama kuliah dia. Contoh mungkin teman saya ada, ini bukan orang Indonesia tapi ya, dia ada orang Hong Kong. Kebetulan dia studi utamanya adalah bidang ekonomi. Tapi dia belajar bagaimana coding, bagaimana dia menganalisis big data itu. Akhirnya dia malah dihadap ada perusahaan yang memang di bidang teknologi tersebut. Jadi artinya apa? Di saat pandemi ini, kalau kita mau berkarir, mau shifting karir kita, kita mau buka usaha baru yang memang kita mungkin belum tahu sebelumnya, dan mempelajari skill baru, ini sebenarnya momentum yang tepat. Bahkan juga kalau kita misalkan mau berkenalan dengan orang, kayak saya pribadi misalkan, mungkin dengan konteks dengan British Council nih, kita sudah, saya dengan Mas Dani ya, rekan saya juga, kontak ke Mbak Vega, hanya mungkin dengan WhatsApp saja, kita bisa akhirnya ada event ini misalkan. Atau dengan hal-hal lain nih, saya bekerja sama dengan contoh rekan-rekan perusahaan sudah bekerja sama sebagai sponsor juga, itu hanya dengan WA, hanya dengan email, akhirnya benar-benar terjadi kerjasama itu. Ada pertukaran manfaat, ada benar-benar transfer dana yang konkret dari mereka. Padahal hanya dengan, kita nggak pernah ketemu sama sekali. Jadi sebenarnya ekspektasi orang-orang ketika kondisi pandemi ini malah merendah gitu. Merendah dalam arti sudah ada toleransi terkait online mekanisme ini. Itu sebenarnya peluang yang benar-benar besar dan tiada batasnya. Jadi teman-teman mau berkarir dimanapun di dunia nih, dan mau di bidang apapun, ini momentumnya sebenarnya. Mau berkarir, mau berusaha, ataupun mau belajar. Jadi sebenarnya tergantung kita nih. Kita mau terus defensif terhadap pandemi ini, atau kita mau ekspansif. Momennya sekarang nih sebenarnya. Mungkin saat berikutnya. Oke, mungkin demikian dari saya. Kalau ada mau kontak, bisa ke email PPI UK ataupun ke email pribadi saya juga, silakan. Kalau ada pertanyaan, mungkin juga dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Randy Taufik. Singkat saja Mas, karena keterbatasan waktu, ada pertanyaan dari kami. Jadi Mas, apakah ada pesan untuk calon pelajar Indonesia yang ingin bekerja atau mencari kesempatan kerja di UK? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Kebetulan juga memang sekarang ada visa ya. Visa tambahan untuk 2 tahun untuk pelajar Indonesia yang sudah di UK. Jadi kalau dulu sebelum Inggris keluar dari
melakukan Brexit ya, keluar dari European Union, itu kan ada proteksi juga untuk pekerja-pekerja EU dan juga di UK. Nah, kalau sekarang kita yang memang bukan Indonesia, bukan anggota EU dan juga bukan di UK, itu kita punya opportunity itu dengan visa 2 tahun tadi. Jadi kalau kita mau mengajukan kerja, kita nggak harus dapat sponsornya dulu ataupun tempat kerjanya dulu. Jadi kita bisa tetap mengajukan visa tersebut langsung nih. Begitu kita, kalau sekarang ini kondisinya konteksnya bulan Juli ya, kita mengajukan bulan Juli nih. Dan kita bisa 2 tahun di UK nih, walaupun belum dapat tempat kerjanya juga. Jadi bisa sambil nyari kerja. Berbeda dengan mekanisme sebelumnya. Jadi peluangnya sekarang benar-benar luar biasa besar sekali ya. Sekarang juga banyak perusahaan-perusahaan yang dia buka, entah itu untuk part-time job, entah itu untuk internship, itu juga buat untuk manajemen trainee, itu banyak sekali opportunity-nya. Jadi kalau teman-teman mau berkarir di luar negeri, saya pikir ini momen yang benar-benar tepat. Bahkan juga nggak harus, beberapa perusahaan yang nggak harus tinggal di UK. Jadi ini benar-benar momentum yang benar-benar sangat luar biasa sekali dan jarang. Oke, semoga teman-teman catat ya tadi informasi yang disampaikan oleh Mas Randy. Oke, Mas Randy, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali dan semoga sehat selalu. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman, demikian tadi topik yang sudah disampaikan oleh para expert kita dengan 4 topik tadi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sehat selalu dan saya kembalikan ke Mbak Vega. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Memang kami menyediakan ini kepada rekan-rekan yang hadir menyempatkan diri untuk mengunjungi virtual booth kami, di mana kita hari ini sudah kedatangan dari PT Angkasa Pura 1, Bukalapak, Colliers International, Bank HSBC, Ice House, Indosat Ooredoo, Lazada, L'Oreal Indonesia, Mustika Ratu, Ruang Guru, Tebengan, dan Unilever. Dan saya ingin berterima kasih kepada para pembicara hari ini yang telah mensukseskan acara kami. Miss Stephanie Hadi dari Michael Page, Mas Samuel Ray, Miss Gil Soplanit dari Fisher & Partners, dan juga baru saja Mas Randy Taufik dari PPI UK. Teman-teman yang ingin berinteraksi dengan rekan-rekan PPI UK juga silakan, karena di PPI karena di acara hari ini PPI UK juga ada virtual booth-nya, ingin berinteraksi dengan pelajar-pelajar kami Indonesia di UK atau ingin tanya kesempatan mencari kerja atau bekerja di sana seperti apa sih gitu. Dan jangan lupa untuk menggunakan fitur-fitur kami untuk networking bersama representatif yang datang hari ini, kemudian CV Dropbox kalian, dan juga virtual booth, virtual photo box maksud saya. Dan kita masih ada waktu 30 menit karena acara ini akan selesai pada jam 4.30, sehingga kami memberikan kesempatan untuk pelajar di pelajar Indonesia yang ada di UK untuk visit ke virtual booth kami. Baik, silakan apabila ada yang ingin bertanya atau berinteraksi dengan kami, silakan taruh pertanyaannya di chat box atau bisa networking langsung dengan kami. Untuk sementara, saya akan memberikan waktu buat teman-teman sekalian visit virtual booth kami. Terima kasih.
Ya, kembali lagi bersama saya Vega. Sekarang kita telah sampai pada penghujung acara Virtual Career Day. Saya harap Anda sekalian mendapatkan manfaat dari acara hari ini dan mendapatkan ilmu dari sesi webinar kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang bergabung hari ini dan yang mengunjungi stand kami. Terima kasih kepada Mitra Study UK British Council, British Chamber of Commerce Indonesia, PT Angkasa Pura 1, Bukalapak, Colliers International, Bank HSBC, Ice House, Indosat Ooredoo, Lazada, L'Oreal Indonesia, Mustika Ratu, Ruang Guru, Tebengan, Unilever, dan kepada pembicara kami yang terhormat, Mbak Stephanie Hadi dari Michael Page, Mas Samuel Ray, Ibu Gail Soplanit dari Fisher and Partners, dan juga Mas Randy Taufik dari PPI UK untuk membantu menyukseskan acara ini. Semoga Anda mendapatkan pengalaman yang luar biasa hari ini dan kita dapat bertemu di acara Study UK selanjutnya. Now we have come to the end of our virtual career day. I hope you get benefit from today's event and gain personal development from the webinar session. I would like to thank to all participants who joined today and visit our booths. Thank you to Study UK British Council Partners, British Chamber of Commerce, PT Angkasa Pura 1, Bukalapak, Colliers International, Bank HSBC, Ice House, Indosat Ooredoo, Lazada, L'Oreal Indonesia, Mustika Ratu, Ruang Guru, Tebengan, Unilever, and to our distinguished speaker, Ms. Stephanie Hadi from Michael Page, Mr. Samuel Ray, Ms. Gail Soplanit from Fisher & Partners, and Mr. Randy Taufik from PPI UK to help make this event successful. We hope you have great experience today and hope to see you all in the next event. Stay safe, stay healthy, and see you again in the next Study UK British Council event.